Asyik bergaduh je. Hati tak tenang. Bergaduh je. Kita ni kalau dah ditarik mawadah kasih sayang dalam rumah tangga, semua perkara nak jadi rasa panas. Makan bersama tak kena, tak makan bersama tak kena. Bercakap pun bergaduh, tak bercakap lagi bergaduh. Tengok pun tak kena, tak tengok pun tak kena. Senyum pun salah, tak senyum pun salah. Kenapa senyum tu? Alah senyum pun salah. Tak senyum? Kenapa tak senyum? Masam je. Maksudnya kalau hati tu dah tak ada kasih sayang, semua jadi tak kena dah belaka. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi awliya'illah. Alhamdulillah, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak Surau An-Nur, Pucung, Selangor, Malaysia. Ni sungai, betul kan Surau An-Nur, Pucung? Taman Mas, yang tu saya cuba nak ingat tu. Surau An-Nur, Taman Mas, Pucung, Selangor, Malaysia. Alhamdulillah. Pihak-pihak yang terlibat bermula daripada pengerusi surau, AJK, muslimin dan muslimat yang bersusah payah untuk menjayakan majlis pada pagi ini. Seterusnya di hadapan saya ni ada guru-guru, ada asatizah, ada ustaz-ustaz, ada orang alim. Subhanallah, saya mohon keizinan untuk menyampaikan dan berkongsi pada pagi yang barakah ini. Seterusnya kepada semua yang hadir, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya sangat gembira, sangat berbahagia dengan jemputan yang istimewa ini. Bersempena kita menyambut Maulidur Rasul, hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bukan hanya menunjukkan rasa cinta kepada Nabi hanya pada lidah, tapi pagi ini kita cuba untuk menunjukkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita meluangkan masa, tenaga kita, mungkin kita ada keluarkan juga dari sudut harta kita, sedekah kita dan sebagainya sebagai bukti kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pertemuan dan perjumpaan kita pada saat ini Allah pandang dengan pandangan kasih sayang Allah, ya Rahman ya Rahim, dengan pandangan pengampunan Allah, ya Ghafar ya Tawwab, pengampunan dan juga taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan ya wadud, dengan pandangan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian insya-Allah Allah memasukkan kita, memilih kita semua masuk ke dalam syurga-Nya yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Segala puji-pujian kita rafakkan semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu menyebut kalimah Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita memuji Allah di atas segala nikmat yang Allah berikan. Tetapi kadang-kadang ia tidak sampai ke hati kita. Kita lebih banyak menghayati bila kita cakap terima kasih kepada manusia. Kadang kalau ada orang yang sangat berbudi dalam hidup kita, lalu kita sangatlah memuji dia. Terima kasihlah. Kalau awak tak ada, saya tak tahu apa jadi pada diri saya. Syukurlah saya ada kawan macam awak. Syukurlah saya ada suami macam awak. Syukurlah mak rasa syukur sebab ada anak-anak macam anak-anak mak, anak-anak ayah ni. Ya, memang kita perlu berterima kasih kepada manusia. Tetapi saat kita diuji dengan manusia yang kita bergantung, yang kita berharap tadi tu, yang kita sangat terhutang budi tadi tu, kalau ada beberapa ujian daripada mereka lalu kita tak boleh terima, na'udzubillah, kita bimbang, itu merupakan satu kayu ukur. Rupanya ini kita lebih banyak berterima kasih kepada manusia berbanding berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kan kalau cakap terima kasih pada manusia, kita akan dengan wajah sekali, betul kan?
Terima kasih banyak-banyak. Kalau lagi banyak kita dapat, lagi seronok yang kita dapat, lagi buka kita beria-ria cakap terima kasih. Terima kasih ya Allah, siap pegang-pegang, siap peluk-peluk, siap nangis-nangis terharu. Kalau ada orang bagi kita cincin emas lah contohnya. Ha, agak-agak lah nak terima kasih macam mana tu. Dalam minggu lepas, saya pergi Kedah. Adalah lepas habis ceramah tu yang bawa saya kata, Ustazah, tokek kedai emas ni suruh singgah kedai emas dia. Oh, daripada sebelum ceramah saya dah berdebar lah. Ha, saya kata, oh ini wajib singgah ni. Ha, kalau tokek lain mungkin fikir dululah. Tak baik kan? Tak adalah. Ustazah, dia beria suruh singgah. Okey, saya kata, boleh-boleh, tak ada masalah. Daripada satu tempat ke satu tempat lain, singgah dulu kedai emas. Ustazah, tokek kedai emas ni ada 6 buah kedai emas. Oh, lagi berbunga-bunga hati lah. Tak tahu lagi ceritanya kan. Sampai sana, dia pun bawa masuk. Subhanallah, memang kedai dia memang banyak. Ada 6, tak jauh pun jarak. Dan setiap kedai tu, kat luar tu ada makanan disediakan. Siapa lalu-lalu nak ambil makanan, ambil saja. Ada air, ada gelas, ada kuih-kuih, ada makanan yang sedap-sedap. Maksudnya siapa-siapa orang dah tahu dah. Siapa nak makan, orang susah tak susah ke, singgah ada kerusi boleh makan je. Setiap kedai di luar kedai tu ada disediakan makanan. Daripada sepanjang dia buka lah. Kemudian saya jumpa suami isteri ni, Masya Allah, dia pun ajak masuk kat dalam, pun makan kuih jugalah. Saya berdebar, makan kuih saja ke? Allahu Akbar, Subhanallah. Rupanya ceritanya isterinya diuji dengan sakit kanser. Masya Allah. Ketika itu saya terlintas, Subhanallah, walaupun kekayaan banyak macam mana pun, ada kedai emas banyak macam mana pun, tetapi bila Allah uji dengan sakit, seolahnya boleh hilang sekelip mata nikmat, segala nikmat dunia. Sebab itu nikmat yang paling mahal antaranya adalah nikmat sehat. Subhanallah. Pagi ni saya baca satu cerita di FB, bagaimana seorang wanita Malaysia lah, wanita Islam kita, muslimah kita, diuji Allah hilang penglihatan. Umur lebih kurang dalam 30 lebih lah. Maksudnya memang benda tu perlahan-lahan dia nak hilang tu. Tetapi akhirnya dia hilang terus, gelap terus. Tak nampak apa-apa penglihatan, Allah tarik penglihatan dia. Dia tak boleh lihat lagi wajah dia, tak boleh lihat apa-apa, melainkan gelap semata-mata. Kalaulah saya minta ni ada seorang yang jalan ke depan dalam keadaan tutup mata. Contoh saya minta yang belakang, puan boleh tak jalan ke depan sambil tutup mata? Kita akan nampak dia jalan teraba-raba. Dan kalau saya minta bila dah depan, balik semula ke belakang, agak-agak dapat tak? Balik semula ke tempat duduk dia, tak dapat. Walaupun jarak yang sangat sikit, kita akan rasa dunia ini sangat sempit padahal luas. Tiba-tiba rasa sesak nafas. Sesak nafas. Sebab apa? Kita gelap, tak nampak apa, resah, gelisah. Yang mana kita tak rasa pun selama ini ia satu nikmat yang besar dapat melihat. Saya ada baca kisah dalam beberapa bulan lepas, seorang wanita di barat, di UK ke US. Dia penyanyi dan dia sangat suka dan cintakan muzik. Dia sangat suka muzik. Dunia dia, jiwa dia adalah muzik. Dia hidup dengan muzik, dengan nyanyian dia. Satu hari dia bangun pagi, dia hilang pendengaran. Dia tak dengar apa-apa. Dunia ini memang dia nampak tapi kosong. Suara dia tak boleh dengar. Semua. Dia kemurungan, berapa kali dia cubaan membunuh diri sebab dia tak boleh dengar apa-apa muzik. Tak boleh dengar hatta suara dia. Kemudian akhirnya dia boleh pulih semula, dan ketika saya tengok dia punya video, dia bercakap. Dia kata, saya bercakap tapi saya tak tahu apa, saya tak boleh dengar apa yang saya cakap. Dan saya tak boleh dengar, saya cuma nampak mulut masing-masing bergerak saja. Mungkin ingin mengatakan sesuatu kepada saya. Subhanallah, Allah bagi kita telinga untuk dengar sekian lama. Tetapi sejauh mana kita gunakan telinga ini untuk mendengar kalamullah. Untuk mendengar perkara-perkara yang baik. Sebab setiap apa yang kita dengar akan dihisap oleh Allah SWT. Begitu juga mata yang Allah beri, sejauh mana kita manfaatkannya untuk melihat yang baik-baik. Hadis Nabi SAW, 4 perkara. Mata bila melihat telah dapat pahala. Tengok je tak buat apa-apa tahu dapat pahala. Yang pertama melihat Al-Quran. Masya Allah. Melihat Al-Quran, malas nak baca, belek Al-Quran. Beza ya, lihat Al-Quran dengan mushaf, lihat Al-Quran dengan telefon, sudah tentu ada bezanya. Pegang pun sudah tentu ada bezanya.
Dan Allah Subhanahu taala berfirman dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah sangat suka orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik ataupun berakhlak yang baik. Jadi kita dengan Al-Quran perlu ada akhlak yang sangat baik, ada adabnya. Bila nak baca, kalau di rumah atau di masjid, di surau yang ada ada Al-Quran, ada mushaf, aulalah kita ambil mushaf. Kalau dalam kereta tak ada Al-Quran, kita baca. Tak apalah, sebab Al-Quran tak ada di situ. Tapi ketika Al-Quran ada, ambillah mushaf, itu adalah mukjizat, cukup 30 juzuk. Tapi kalau kita baca ikut telefon, apa yang kita baca ayat tu jelah yang keluar. Dan ia digital, ia bukan Al-Quran, kita cuma baca ayat Al-Quran. Mata bila melihat Al-Quran terus dapat pahala. Belum baca lagi, Allahu Akbar. Dan sumber pahala yang paling besar bagi umat Islam adalah Al-Quran. Sampai Nabi sebut dalam hadisnya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kelak, pemberi syafaat kepada ashabi, temannya, sahabat. Jadi rasa-rasanya kita ni layak tak nak digelar sebagai sahabat Al-Quran. Adakah Al-Quran menjadi sahabat kita? Apa maksud Al-Quran menjadi sahabat? Contoh, dalam kita nak buat keputusan, kita rujuk Al-Quran. Kalau nak buat keputusan, kita rujuk sunnah. Kalau nak makan, macam mana ikut kaedah makan, ikut sunnah Nabi SAW. Lepas habis kuliah ni ada makan tak? Ada makan. Subhanallah. Dalam satu hadis Nabi SAW dalam kitab Riyadhus Salihin, ketika itu Nabi duduk dalam talam bersama dengan sahabat Nabi, ngadap talam untuk makan berjemaah. Semalam saya singgah di satu masjid di Shah Alam juga, di Shah Alam. Malam tadi saya menginap di Shah Alam, ambil homestay sebab ada ceramah dekat Shah Alam. Bawa semua 7 orang anak. Jadi pagi ni daripada Shah Alam sampai ke sini saya naik Grab tadi. Ha. Jadi lepas ni saya nak grab lagi untuk pergi ke lokasi seterusnya. Dalam pukul 3-4 nanti suami saya akan datang lah. Biar mereka selesa lah duduk daripada tunggu saya dekat sini kan, Masya Allah. Diorang nak main kolam. Cari apartment yang ada kolam mandi tu kan. Jadi harap-harap semua selamat, Insya Allah. Okay. Saya nak cerita, semalam saya singgah di satu masjid di Shah Alam. Bila lepas kuliah, dia makan dalam talam semua. Maksudnya talam dia dah hidang siap-siap, jadi jemaah semua makan dalam talam. Saya tahu tajuk hari ni amalan untuk rumah tangga bahagia. Lebih kurang macam itulah. Jadi insya-Allah cerita saya ni adalah berkisar amalan-amalan sunnah Nabi yang akan membawa kebahagiaan kepada rumah tangga. Cerita tu tadi ada berapa cerita juga tak habis tu. Cerita pasal kedai emas tu pun tak habis lagi. Tapi pergi cerita lain pula. Sekejap, saya cerita kedai mas dulu, nanti ingatkan saya cerita pasal talam ni ya. Saya nak tahu kan cerita tu kan? Subhanallah. Nak bagi tahu, yang pertama, sehat adalah nikmat yang paling utama. Sekarang yang datang, kaki semua sehat sebab boleh sampai. Ramai mana orang lumpuh tak boleh sampai ke masjid, ke rumah Allah, masa tu bersungguh-sungguh dia. Seandainya kaki aku masih boleh berjalan, aku nak 5 waktu mesti di masjid. Tapi saat itu sudah pelumpuh. Siapa nak angkut kita untuk ke masjid 5 waktu dan sebagainya? Nak ke tandas pun tak mampu. Tetapi selagi mana tak diuji begitu, jarang manusia nak terikat hatinya dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat sehat ini adalah satu amanah ibu-ibu sekalian. Satu kewajipan untuk kita jaga. Tolong tengok apa yang kita makan barakah atau tidak. Yang kedua, tolong tengok apa yang kita makan halal dan tayyibah atau tidak. Barakah tadi tu, ia mesti cek daripada sumber rizki kita. Daripada mana yang kita beli. Berkat tak sumber rizki hasil pekerjaan kita? Bayar zakat ke tidak? Tak bayar zakat, rizki kita jadi tak berkat? Banyak saya handle masalah rumah tangga, bila cek rupanya tersekat bab zakat. Bila datang aduan masalah rumah tangga masa saya kerja dululah. Sebelum ni saya kerja Jabatan Dakwah Agama Islam Negeri 9, JAKIM 9 tahun. Saya berhenti 2017 sebab tadi kan pengerusi tak baca biodata saya kan. Tak apalah saya cerita sikit. Saya asal orang Terengganu, tiba-tiba masuk bab ni pula. Saya dah berkahwin, suami saya seorang lelaki. Anak 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Jadi baru juga melahirkan anak yang ketujuh, umurnya dalam 3 bulan lebih. Namanya Fatimah. Anak sulung, Atika, Luqman,
Maisarah, Imran, Sofwan, Raihanah dan Fatimah. Ha, baru 7 orang dah lupa kan. Hari lahir semua saya confuse. Sebab nombor-nombor saya tak berapa ingat. Saya ingat hari lahir saya, suami saya. Masya Allah. Okay. Jadi, tadi tu nak sebut. Okay, masalah rumah tangga. Bila datang aduan masalah rumah tangga, biasanya kalau kaedah saya, kita mula dengan baca Al-Fatihah apa semua supaya sesi kaunseling ataupun ini cara itu diberkati oleh Allah, supaya saya juga dipandu oleh Allah, supaya yang datang mengadu masalah ni pun hatinya tenang, mudah untuk bawa bincang, syaitan lari dan sebagainya. Lepas tu yang kedua, kita akan cek bab rukun Islam. Orang Islam kita, kita semua ni, apa pun ujian datang, tolong cek rukun Islam. Yang pertama kita cek syahadah. Semua orang boleh mengucap, tetapi kita akan cek apakah perkara-perkara yang boleh membatalkan syahadah. Encik, saya bacakan 10 perkara ni, encik ada buat ke tidak? Takut ada buat syirik, buat perkara yang Allah tak redha, dah melakukan kesyirikan, bimbang tak sedar, syahadah sudah terbatal. Jadi kita cek dulu syahadah. Kita cek bab pembatalan syahadah lah. Kemudian pergi yang kedua, bab solat. Ramai yang sangkut bab solat. 98% orang yang mengadu masalah rumah tangga, masalah besar dengan solat. Sama ada tak solat penuh, ataupun solat jarang-jarang, ataupun tak solat langsung. 98% puncanya adalah solat. Bahkan solat awal waktu, solat lambat pun dah bagi kesan yang berbeza dah dalam rumah tangga. Ataupun dalam kehidupan kita sehari-harian. Masya Allah. Ada orang selalu kita tanya, Ustazah macam mana nak khusyuk solat? Macam mana nak tenang solat? Orang yang banyak maksiat, solat memang tak khusyuk. Orang yang banyak menipu, banyak tak jujur, tak hutang lambat bayar, ia akan bawa kesan kepada solat. Sebab itu untuk dapat solat yang khusyuk, solat yang tenang, ia merangkumi melibatkan 24 jam kita. Kalau hari itu kita ada mengatur orang, kita ada mengumpan orang, solat kita pun tak tenang. Sebab kita bawa hati yang sama ketika solat, hati yang kotor. Hati yang bermaksiat, hati yang hitam, na'udzubillah min zalik. Macam mana ketika kita solat kita nak tenang dan sebagainya. Kita cek solat. Kemudian yang ketiga, kita akan tanya soalan bab puasa. Ramai masyarakat, ramai yang tak puasa sebenarnya. Puasa sunat tu cerita lain. Puasa wajib. Saya ada bulan Ramadan hari tu, yang tahun ni lah kan. Saya dijemput pergi ke satu tempat di sebuah bank. Bank ni saya tak nak sebut lah, kan bank tu saman saya pula. Saya dah berapa kali nak kena saman dengan orang dah setakat ni. Sebab laser sangat mulut kan, cakap direct. Minta maaf lah ya. Ha, tapi saya pergi minta maaf lah bila orang tu nak saman, jadi dia orang tak jadi saman lah. Buat muka sian, buat muka sedih kan. Bank ni bila saya pergi, adalah jemaah wanita tak ramai sangat dah hadir. Dia kata, Ustazah, Masya Allah, tempat kami ni ada lebih kurang 20%, 30% Muslim, yang lain semua non-Muslim lah. Ustazah, saya nak cerita bulan Ramadan, kebanyakan lelaki di tempat kerja ni yang Muslim ni semua tak puasa. Dan diorang makan selamba je bulan Ramadan. Ni cerita kat Malaysia ni, bank ni ada kat KL ni. Makan selamba je dekat pantry tanpa rasa bersalah. Dan ada jualan dekat kafe tu, diorang pergi je beli makan macam biasa. Bahkan orang non-Muslim pula tanya, kenapa yang lelaki tu tak puasa? Bahkan minum arak itu jadi biasa. Ha, ini orang Muslim kita ni. Maksudnya dah jadi kebiasaan, juga tak jadi pelik bila tak puasa di bulan Ramadan. Ha, na'udzubillah min zalik. Kemudian yang keempat, ini sangat ramai masyarakat kita. Dia berkait dengan bab zakat. Ada orang bekerja 20 tahun, 30 tahun tak pernah bayar zakat pendapatan. Tolong cek balik. Ada orang beli rumah 20 tahun lepas, Ustazah makcik beli masa kerja dulu ni, sekarang tak habis lagi. Dulu mana ada Islamik, sekarang dulu beli konvensional. Makcik kalau dah tahu, wajib tukar kepada Islamik. Ustazah rugilah sikit, memang nampak rugi di dunia tapi untung di akhirat. Siapa nak mengejar keuntungan di dunia, na'udzubillah, rugi di akhirat tak boleh diganti. Rugi di dunia boleh top up balik, boleh usaha balik. Tapi rugi di akhirat, na'udzubillah, takut menjadi bahan bakar api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dosa riba ini dosa yang berat. Ada orang beli kereta, beli barang dalam rumah, beli ansuran mudah yang bercampur dengan riba. Saya tak nak sebut produk apa, bahagian apa, mana-mana, tapi hari ini banyak produk ansuran mudah. Kita seronok beli ansuran sebab sekaligus dapat sofa baru, dapat TV baru, semua baru, perabot semua baru, semua baru nak raya. Contohlah. Tapi beli dengan ansuran mudah,
Kemudian kita bayarlah RM300 sebulan. Sebab katanya kau nak beli semua baru ni memang taklah ustazah, jumlah semua dan RM20,000. Memang seronok semua baru. Tetapi rumah kita jadi panas, rumah kita na'udzubillah malaikat rahmat tak masuk. Kita memang selesa atas sofa, tapi sofa itu tidak memudahkan kita ibadah. Duduk atas sofa yang selesa itu memberatkan kita daripada membaca Al-Quran dan sebagainya. Tidur itu bukan tidur yang menguatkan badan. Sebab barang-barang yang kita beli itu bercampur dengan riba, dicatat dosa sepanjang kita membayar. 5 tahun, 6 tahun. Masyarakat kita perlu faham tentang perkara ini. Sebab apa? Bab rizki, bab harta benda, subhanallah, ia memang akan mempengaruhi kebahagiaan, ketenangan hidup kita. Hati kita takkan tenang. Rupanya kita hidup dikelilingi benda-benda yang bercampur dengan syubhah, benda yang haram. Na'udzubillah min zalik. Kemudian yang kelima, kita akan ceklah bab haji. Saya akan tanya, "Encik, encik mampu tak pergi haji?" "Saya tak mampu, ustazah." "Encik guna kereta apa?" Saja je tanya soalan tu kan. Dia pun cakap, "Kereta ada berapa biji?" Dia pun sebutlah, "Adalah 3 biji. "Rumah ada berapa?" "Encik masih cakap encik tak mampu nak pergi haji." "Yelah ustazah, semua tu bayar, semua hutang belaka." "Kalaulah mati encik, belum tentu encik boleh lepas dengan jawapan saya tak mampu pergi haji." "Apa maksud ustazah? Saya memang dah daftar bayar RM1,300 basic kan?" "Ha, saya dapat tahun 2060. "Encik tak top up ke, cukupkan RM10,000? "Kenapa nak cukupkan?" "Sebab apa, saya pernah tanya tabung haji, kalaulah kita cukupkan dalam RM10,000 basic tu kan, maka insyaAllah akan masuk shortlisted lah. Akan masuk senarai pendek, akan pergi mungkin 2-3 tahun lagi akan pergi." "Encik sebenarnya sudah di kalangan mampu. Encik top up penuhkan dulu dalam akaun. Kalaulah belum dipanggil, kemudian meninggal dunia, insyaAllah encik tergolong di kalangan orang yang berusaha untuk menunaikan haji tetapi tidak mampu dari sudut tak dipanggil. Tak mampu ni dari sudut kesihatan, dari sudut kemampuan untuk tinggalkan tanggungjawab, ada anak-anak kecil tak boleh nak pergi. Tak mampu yang lain, iaitu ada perang contohnya, dalam on the way nak pergi, keselamatan. Tapi tak mampu antaranya juga dari sudut harta. Sebab apa? Lepas kita meninggal, tak selesai dengan soalan dan jawapan yang mudah. Contoh, apabila dihisap tentang kenapa tak pergi menunaikan haji. Adakah dengan kita jawab tak mampu, rasa settle tak dengan jawapan tu? Ha. Mungkin kita akan dihisap habis tentang harta kita. "Betul ke makcik tak mampu? Asyik pergi Langkawi." Ha, contoh. "Jalan sana, jalan sini boleh? Tu handbag tu, handbag pun dihisap. Handbag mahal-mahal tu. Baju ini, kalau semua ini tidak dibeli, mungkin insyaAllah mampu untuk sekurang-kurangnya RM10,000 tadi. Akan dicek pula tu gelang emas tu. Itu cincin tu." Ah, pasal emas tadi tak habis cerita. Akan dihisap semua. Sebab itu kan, saya banyak kali dah sebut. Sebab apa? Saya sendiri mengingatkan diri saya sendiri. Dan saya bimbang tentang budaya masyarakat Islam kita. Sebab apa? Kebanyakan kita, kalaulah baru kerja kan, orang yang baru kerja, pemuda, pemudi kita yang baru kerja, dapat gaji 3 bulan slip gaji, keluar kereta baru. Betul tak? Lepas tu kerja lagi, dapat slip yang kukuh lagi, beli rumah pula. Target daripada gaji pekerjaan kita mesti target dalam bentuk kebendaan. Ada orang yang pergi saya dengar perkongsian di internet ataupun ceramah ataupun tulisan. Bila dia pergi musim haji, dia pergi haji, dia kata pengalaman dia, dia tengok ramainya pemuda-pemudi daripada India, orang muda India. Satu hari dia duduk tepi orang India ni, dia tanya, "Orang muda umur 20 lebih, macam mana kamu muda-muda lagi dah boleh buat haji?" Dia kata, "Kami bila berdapat kerja, habis belajar ke tak, tak bukan sebab belajar ke, hasil daripada rezeki yang pertama mesti simpan untuk haji. Dah cukup jumlah belanja untuk haji, barulah fikir untuk perkara yang lain. Sebab itu haji ini ibadah fizikal yang banyak. Maka sepatutnya orang muda sampai dulu. Tetapi sebab kita ni habiskan masa, duit ataupun harta untuk kebendaan dulu, akhirnya tertangguh haji tu jadi lambat dan sebagainya." Subhanallah. Hari ini masyarakat kita mula ada kesedaran. Sebab itu saya menyeru diri saya dan orang muda sekalian, Masya Allah, setiap kali kita dapat gaji, wajib peruntukkan untuk sampai penuh tabung tu.
tabung haji tu, kalaulah belum dipanggil, masya-Allah, sebelum kalaulah belum dipanggil lalu kita meninggal dunia, dah dikira kita berusaha untuk pergi menunaikan haji. Sebab ia rukun Islam yang kelima, masya-Allah. Okey, jadi nak sambung balik cerita kedai emas tu kan? Lepas tu dia minta doa, lepas tu kita doakanlah keberkatan rezeki, kesihatan kepada isterinya dan sebagainya, masya-Allah. Sebab dia diuji dengan sakit kanser. Kemudian sebelum balik, dia pun, "Ustazah, ambillah satu." Haa. Seronok tak? Seronok kan? Siapa tak seronok? Ha. Ambillah satu. Oh, saya benda bagak satu apa tu? Rantai ke gelang ke cincin? Tak adalah. Sebentuk cincin. Cincin biasa saja, masya Allah. Subhanallah, saya pun seronok, gembira, alhamdulillah, syukur. Doa pun jadi panjang sikit. Taklah saya gurau je ya. Tapi saya doa dulu, minta doa dulu sebelum balik. Dia kata, "Ustazah, ambillah satu cincin, sebentuk cincin." Masya Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, dapat sebentuk cincin. Lepas tu saya balik kan. Malam tu bertolak, saya balik, bangun pagi. Nak bagi tahu kisah, kisah benar ya. Bangun pagi, saya terkejut, saya hilang satu gelang emas. Memang itu je gelang emas saya ada. Baru saja lepas lahir itu suami hadiahkan. Itulah satu-satunya gelang emas yang ada. Masya Allah. Saya bangun pagi, saya tengok, eh, mana gelang emas? Gelang biasa saja, yang tak besar mana pun. Masya Allah, masa tu saya terfikir, semalam Allah gembirakan saya dengan sebentuk cincin emas. Tetapi pada keesokan pagi, Allah uji saya dengan kehilangan gelang emas yang saya tak tahu jatuh di mana. Mungkin di masjid ke, di surau ke, tempat solat ke, mana-mana memang tak jumpa. Masya Allah. Ketika itu saya ingat tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh pelik orang mukmin itu. Mudah-mudahan kita ada sifat seperti ini. Orang mukmin itu apabila dia menerima nikmat lalu dia bersyukur, alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah. Jadi kita tak terhutang budi sangat kepada kedai emas tu. Kita banyak bila dapat tu, alhamdulillah, ya Allah, ini rezeki yang tak disangka-sangka. Kemudian bukan seronok sebab dapat emas tu. Seronoknya sebab apa? Kita tak terfikir ada rezeki yang datang, tak fikir langsung. Tiba-tiba ada orang nak bagi rezeki dan kita nampak yang beri rezeki adalah Allah Ya Razak. Tetapi Nabi sebut, dan apabila diberi ujian, lalu mereka pun sabar, mereka redha dengan ujian. Itulah sifat yang sepatutnya ada pada kita semua. Dan saya pun berusaha masa tu, teringat kan penceramah, kena ceramah diri sendiri balik. Kalau ikutkan sedih, memang rasa sedih. Tetapi bagaimana Allah menguji dengan perkara yang sama, iaitu emas. Semalam dapat, hari ini Allah tarik yang lebih besar daripada jumlah yang dapat. Ha, Masya Allah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah ingin mengikis rasa cintakan dunia itu yang berlebihan. Rasa seronok semalam tu mungkin berlebihan. Allah boleh tarik anytime sahaja. Masya Allah. Allah boleh beri pada kita bila-bila masa dan Allah boleh tarik sesuatu daripada kita bila-bila masa. Tetapi bila kita ada satu keyakinan bahawasanya semuanya adalah milik Allah, Ya Malik, Allah yang maha memiliki, dan Allah boleh ambil bila-bila masa, Allah boleh beri bila-bila masa. Begitu juga anak kita, Masya Allah. Allah kurniakan kita anak. Kalau Allah nak ambil anak kita anytime, boleh sahaja. Allah nak ambil suami kita anytime. Tapi saat itu kalau kita sedar hakikat segalanya milik Allah, kita tak memiliki apa pun, bahkan diri kita pun bukan milik kita. Lalu insya Allah kita akan cepat redha, kita akan cepat bersangka baik dan sabar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi seterusnya saya nak sebut juga cerita pasal makan talam tadi tu kan. Lepas ni kita akan makan berjemaah. Saya teringat dalam kitab Riyadhus Salihin, masa tu Rasulullah makan beramai-ramai, dah duduk dalam hidangan, dah duduk, tiba-tiba ada satu tangan yang holo sebab dia lapar. Belum sempat baca doa, belum sempat baca bismillah apa, dia terus holo untuk ambil makanan. Kemudian Rasulullah pegang tangan dia. Rasulullah pegang tangan dia. Kemudian Rasulullah sebut, sesungguhnya syaitan, syaitan mengambil bahagian daripada tangan orang ini. Ha, kalau kita dengar macam kasarlah. Dan Nabi sebut, aku sedang memegang tangan syaitan. Sesungguhnya syaitan mengambil bahagiannya melalui tangan ini. Nabi pegang. Ha, kita jangan sebut macam tu pula ya. Tiba-tiba nampak nanti ada orang nak ambil kuih, saya sedang memegang tangan syaitan. Sesungguhnya syaitan memasuki melalui tangan ini. Abillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijabnya terbuka dan kata-kata Nabi itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi.
Dan hadis itu untuk disampaikan kepada kita supaya kita faham. Dan orang tu tak adalah kecil hati ke apa. Maksudnya Rasulullah nak bagi tahu kalau dalam satu majlis ada seorang contohnya yang makan nanti tak baca doa, maka dah ada ruang untuk syaitan masuk ke dalam majlis makan-makan kita nanti. Walaupun ada seorang. Maksudnya syaitan ni dia tengok je mana yang tak mulakan dengan bismillah ataupun tak baca doa, maka dia akan masuk ke dalam majlis makan itu dan makan bersama-sama dengan kita. Ha. Sebab itu kadang-kadang kita kan jemput orang datang ke rumah untuk ada majlis apa-apa. Sebagai tuan rumah, tak salah kita kata insya-Allah sama-sama kita baca doa makan ya. Kadang-kadang orang ramai-ramai sambil borak-borak lupa nak baca. Lagi-lagi dia nampak ada gelang emas yang baru dekat tangan orang tu. Ha, eh lawa eh gelang baru ke? Ori ke gelang emas Korea? Ha, tiba-tiba kan. Apa-apalah, kadang sambil borak makan lupa nak baca bismillah. Jadi tuan rumah ni jemput, okey jemput semua, jangan lupa baca bismillah, jangan lupa baca baca doa makan. Contoh juga lepas ni kan, biasanya kalau saya ada majlis makan-makan begitu, ni MC contohnya, terus sebut, okey dengan itu kita baca doa makan siap-siap. Ha, supaya memperingati, Masya Allah. Nabi kata sesungguhnya syaitan ini akan masuk melalui siapa yang tak mulakan dengan bismillah. Nabi pegang tangan. Seolahnya tangan syaitan yang sedang hulur, bukan tangan orang. Tapi yang Nabi pegang itu tangan orang lah. Nabi nak memberi peringatan yang keras, yang tegas. Masya Allah. Kemudian dalam keadaan yang lain, ada seorang kanak-kanak yang lapar kemudian hulurkan tangan. Nabi pegang juga. Budak-budak, kita jangan rentap. Kita kadang-kadang kasar dengan anak ataupun cucu kan. Dia nampak tak basuh tangan, ambil tangan kiri kita terus, pam. Bila kita rentap, hati pun akan tersentap. Dah tak lalu dah nak makan, tak selera. Lagi buat kat suami, jangan buat macam tu kan. Tiba suami ni kan lapar, tak baca, pap, apa ni? Ajar sikit ni, pap. Jadi, cara Nabi penuh kasih sayang, Nabi pegang tangan. Nabi pegang, menahannya. Kemudian Nabi sebut, Samillah, sebutlah nama Allah. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Wakul mimma yalik, wakul kul biyaminik, wakul mimma yalik. Nabi sebut, makanlah tangan kanan dan ambillah yang paling dekat. Adab kita bila makan beramai-ramai, ambil dulu yang dekat dengan kita. Barulah semua tak berebut ambil lauk. Kan kalau makan ramai-ramai, semua nak tuju lauk dulu kan. Boleh jadi bergaduh, boleh jadi macam tersentap dan sebagainya. Lagi kita kat rumah, kita nak kita didahulukan mak. Bagilah mak dulu lah. Ha. Jadi ambillah yang paling dekat, itu adalah sunnah terus dapat pahala. Masya Allah. Jadi saya nak cerita satu kisah bagaimana ya seorang hamba Allah ni saya dengar daripada ceramah. Saya tak ingat ustaz mana tapi kisah benar. Ada seorang pasangan suami isteri non-Muslim. Asyik bergaduh je. Hati tak tenang. Bergaduh je. Kita ni kalau dah ditarik mawadah kasih sayang dalam rumah tangga, Semua perkara nak jadi rasa panas. Makan bersama tak kena, tak makan bersama tak kena. Bercakap pun bergaduh, tak bercakap lagi bergaduh. Tengok pun tak kena, tak tengok pun tak kena. Senyum pun salah, tak senyum pun salah. Kenapa senyum tu? Alah senyum pun salah. Tak senyum? Kenapa tak senyum? Masam je. Maksudnya kalau hati tu dah tak ada kasih sayang, semua jadi tak kena dah belaka. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Ini cerita pasangan non-Muslim ni. Bagaimana pasangan ini akhirnya masuk Islam. Nak ditakdirkan Allah satu ketika, suami ni dia pergi ke satu majlis. Masjid ke mana ke wallahualam, tapi adanya makan talam. Makan talam. Ini makan sunnah Nabi ya. Makan bertalam beramai-ramai dengan anak-anak, makan beramai-ramai dengan para sahabat, makan dengan isteri-isteri. Jadi sahabat Nabi ni, sahabat Nabi cerita tadi ni, dia hadir satu majlis, kemudian makan beramai-ramai, orang ajak dia, dia pun datang. Dia non-Muslim ni. Jadi masa makan dia rasa geli mula-mula. Dia tengok ada macam-macam bentuk tangan, warna tangan. Ada yang berbulu, ada yang hitam, ada yang cerah, betul kan? Tetapi dia rasa macam mana orang Islam boleh berkongsi satu talam beramai-ramai. Kongsi lauk, kongsi sayur, kongsi kuah. Masing-masing masa makan ni akan tolak, akan bagi. Masa makan bukan ingat pada diri kita, ingat pada orang. Dan entah macam mana, walaupun makanan itu tak banyak tapi kenyang.
Ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Salihin, dia ada bab makan, adab makan, dikumpulkan semua hadis-hadis berkenaan dengan makan. Satu ketika seorang sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, aku makan tapi tidak kenyang. Kenapa ya Rasulullah?" Rasul tanya, "Kamu makan dengan siapa?" "Saya makan seorang-seorang." "Kalau kamu tidak kenyang, maka makanlah berdua. Kalau berdua tak kenyang, makanlah bertiga. Kalau bertiga tak kenyang, makan berempat." Maksudnya Nabi suruh makan lagi dengan ramai-ramai. Kerana jamaah itu barakah, Nabi kata. Kita ingat makan seorang-seorang lagi kenyang sebab banyak. Tapi rupanya bila makan beramai-ramai itu, berjemaah itu, lagi membawa kekenyangan, dan kekenyangan itu barakah, lalu akan menguatkan tubuh badan untuk ibadah. Tetapi kalau makan kenyang, tak barakah, dia akan memberatkan badan kita untuk melakukan ibadah, berat untuk bangun malam. Sebab itu Imam Al-Ghazali letak nombor satu. Bagaimana kaedah supaya kita boleh bangun malam qiyamulail, iaitu makan kena barakah. Mesti cek makan dulu. Makan tak boleh berlebihan. Cukup-cukup saja untuk menegakkan tulang belakang, untuk menegakkan badan kita. Okey, cerita yang makan non-muslim tu, dia pun makanlah. Lama-lama dia rasa macam seronok. Lepas tu balik, dia ajak makan berjemaah, dia makan berdua dengan isteri. Jadi tak perlulah talam, kalau talam tak habislah pula. Jadi jauh pula jarak tu. Mungkin makan dalam pinggan yang besar sikit. Dia share makan berdua. Itu je yang dia buat. Tetapi lama-lama satu-satu masalah dia selesai. Yang duduk bergaduh, yang tak kena, ada selalu salah faham, ada selalu sangka buruk, yang asyik bergaduh je tu. Lama-lama mereka sama kasih sayang balik. Mereka tak ada buat apa, tak pergi honeymoon ke, tak pergi beli hadiah ke, tak buat apa. Cuma makan berjemaah sama-sama dalam satu bekas. Lalu suami isteri pun kata, kalau kita ikut cara Islam ni, bak makan je, kita dah pun berkasih sayang. Bayangkan kalau kita ikut Islam dalam bab-bab yang lain. Akhirnya suami isteri ni masuk Islam. Hanya sebab bab makan itu saja. Masya Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, antara amalan pertama, macam mana nak membugarkan kasih sayang, untuk mengukuhkan kasih sayang dalam keluarga, insya Allah, balik ni singgahlah mana-mana kedai, pergi beli talam. Ada talam tak kat rumah kita? Ada talam. Dah berdebu kan? Dah ada sarang laba-laba dah. Kadang-kadang talam tu kita letak tepi ni, tepi peti ais. Betul kan? Letak celah-celah, dah tak tahu kat mana. Masya Allah. Cuba ibu-ibu sekalian sekali-sekala buat. Buat begitu, balik anak-anak ramai-ramai, cucu-cucu, Masya Allah, boleh mengeratkan hubungan di antara cucu-cucu. Boleh mengeratkan hubungan antara ipar-ipar. Bayangkan kita kan, balik berkumpul, makan sekali dengan menantu. Menantu pula, menantu yang kita berbulu mata kita tengok. Menantu yang kalau balik, dia pandai, waktu timing keluar dia memang pandai. Time masak tu dia macam tak dengar orang tengah masak. Dia keluar time nak makan tu, baru dia keluar. Ha. Yang tu lagi geram je kan. Yang tu lagi makan satu talam. Lalu tak lalu, cubalah makan. Masya Allah. Subhanallah, sekali-sekala kalau boleh buat selalu ibu-ibu, kita dengan anak makan bersentuh tangan, bersentuh kongsi lauk, masa itu disatukan Allah hati, Masya Allah. Kemudian rahmat Allah turun dalam rumah tangga kita, asbab kita hidupkan sunnah Nabi SAW. Dan kemudian cuba belajar, suapan pertama adalah untuk ahli keluarga. Suapan pertama mesti untuk ahli keluarga. Terutamanya untuk pasangan kita lah. Nabi SAW pernah pergi ziarah seorang sahabat Nabi yang sakit di kalangan wanita. Kalau berziarah, kita ziarah suami kawan kita, kita muslimat, ziarah suami kawan kita, boleh ke tidak? Boleh. Tetapi kena jaga adab. Kak suami kawan kita pergi ke masuk hospital ataupun kat rumah. Kita pergi jumpa isteri je lah. Tak payahlah beria nak tengok suami dia yang sakit tu. Kecuali kalau sakit itu biasa dan tidak menampakkan aurat. Ada seorang makcik ni cerita kat saya, "Ustazah, suami saya masuk hospital lah gitu." "Yo makcik, lepas tu apa masalah eh?" "Jiran saya, Ustazah, dia datang ziarah. Dia siap urut suami saya. Saya rasa masa tu saya nak naik. Saya nak sakit sama. Rasa nak dujuk, gugur jantung." Maksudnya jiran perempuan ni datang hospital. Suami tu duduk terlentang. Tiba, "Sabarlah ya, sabarlah," sambil urut.
Saya nampak suami saya tiba-tiba sehat tu, Ustazah. Bahkan kita kan, kalau ziarah tengok orang sakit, Nabi, sahabat Nabi wanita yang sakit, tahu sakit Nabi pergi ziarah. Itu hak jiran. Kita ni hidup kejiranan, betul kan? Jiran ada beberapa hak jiran. Bila sakit, haknya untuk diziarah. Bila dapat berita gembira, haknya adalah untuk diucap tahniah. Dapat anak, dapat cucu. Masyarakat kita dulu, kalau tahu ada anak, orang tak berhenti datang. Bawa gula, bawa biskut, betul ke tidak? Sekarang, hantar ke WhatsApp je. Hantar ke WhatsApp, tahniah, dapat cucu. Ha, nah, ni baju, bagi gambar baju. Hari lahir, hantar kek, tapi gambar kek lah. Hari lahir nak kereta apa? Cari gambar kereta, lepas tu forward, ambil ni kereta. Sekarang ni semua jadi digital, hubungan ukhuwah siatu rahim dah semakin longgar. Orang dulu dia mesti datang ziarah apa, subhanallah. Tengok sekejap je, jangan duduk lama bawa borak, orang bersalin kan. Jadi tengok, lepas tu doakan semoga anak tu menjadi anak yang soleh dan soleha dan sebagainya. Jadi Nabi bila dengar ada khabar jiran yang sakit walaupun di kalangan wanita, Nabi tetap ziarah. Kena jaga adab ziarah. Ziarah ni paling baik, lagi sekejap lagi bagus. Ha, lainlah kalau adik-beradik, takkanlah duduk sekejap. Ini orang yang kita jiran-jiran datang dan paling utama baca bagi salam kemudian doa. Doa ya Allah moga diberi kesembuhan. Hafalah sikit doa, Allahumma yashfiki shifaan ajilan. Allahumma yashfika shifaan ajilan. Ataupun baca selawat syifa tu. Tak ingat, semua tak ingat, ketar ni nak angkat doa ni. Ya Allah berilah kesembuhan. Tapi ramai mana orang pergi ziarah orang sakit, tak ada borak panjang satu doa pun tak ada. Tapi akhirnya kita sebutlah moga sehatlah insya-Allah. Kita sebutlah macam tu kan. Saya pengalaman saya jaga mak ayah yang sakit di hospital, saya rasa nak rakam je suara saya ni. Sebab apa orang akan datang tanya, start bila sakit? Kita pun sebut. Macam mana tahu sakit ni? Sebab masa tu ayah saya kanser, arwah ayah saya meninggal tahun lepas. Ada tanda-tanda tak? Okey. Doktor cakap apa? Semua interview. Interview. Kita ni kalau 100 orang datang 100 kali kita yang kena ulang, bahkan pesakit lagi sakit. Sebab itu saya sangat suka ada orang-orang alim yang datang ziarah masa tu. Bila datang ziarah je mereka assalamualaikum. Haji Harun, masya-Allah, subhanallah, insya-Allah. Sama-sama doa, semua angkat tangan dibaca-baca doa subhanallah, mudah-mudahan sekian-sekian, tak sampai 5 minit, 3-4 minit, kemudian insya-Allah alhamdulillah. Lepas tu pergi. Yang ini kita rasa ya Allah nikmatnya. Kehadiran yang betul-betul 2-3 minit itu doa je. Terimalah amalan Haji Harun, ya Allah beri kekuatan kepadanya, ya Allah mudahkanlah urusannya. Doa. Orang sakit bila dengar mengalir air mata, mengalir, hati jadi lapang. Dia merasakan sakit itu satu nikmat, membuatkan ramai orang datang untuk mendoakan. Bukan sekadar doa untuk sehat, tapi doakan juga untuk perkara-perkara yang lain, masya Allah. Itulah adabnya. Nabi SAW bila ziarah seorang sahabat yang sakit tadi, Nabi kata kepada suami, Nabi jumpa suami je, tak perlu lagi tengok isteri tu. Sebab orang perempuan tengah sakit duduk terlentang, kadang aurat terbuka dan sebagainya, cukuplah wakil ni, keluarga ni. Kemudian Nabi pun berkata, Nabi sebut, Nabi kata begini, sesungguhnya kamu memberi nafkah kepada isterimu itu satu satu amanah ataupun satu tanggungjawab. Tetapi apabila kamu menyuapkannya ke mulut isterimu, itu dikira sebagai satu sedekah. Masya Allah. Jadi Nabi ni bila sebut begitu, Nabi nak bagi tahu supaya mungkin orang sakit memang sukalah disuap, betul tak? Kalaulah suami masa kita sakit demam, suami datang suap, agak-agak kalau boleh nak demam tu lama sikit lah kan? Ataupun buat-buat demam lah. Tapi setengah tu, suami ni bagi ya, makanlah, dah demam, makanlah Panadol tu lah. Ada suami yang baik, macam Rasulullah SAW, subhanallah, suami yang soleh, suami yang mengikut sunnah Nabi. Aisyah bercerita, apabila isteri Nabi sakit, Nabi lah yang akan berada di sisi isterinya untuk meruqyah, untuk merawat isterinya. Kalau isterinya demam, Nabi lah yang lapkan air, basahkan pada tubuh badan isteri. Masya Allah, subhanallah. Suami kita pernah tak buat begitu? Insya Allah, jangan jawab. Insya Allah. Ada suami yang bawakan air, bawakan ubat, letak kat tepi. Alhamdulillah. Ada suami yang bukakan ubat, suap dalam mulut, bagi air. Allahu Akbar, subhanallah. Ada suami ambilkan air, lapkan badan supaya sejuk sikit. Masya Allah.
dan semua sifat itu, semua akhlak itu telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami yang nak hidupkan sunnah Nabi, dia tak rasa pun benda tu macam mengada-ngada buang tabiat. Masyarakat kita sebab tak biasa buat, guna istilah buang tabiat. Kenapa sampai guna istilah buang tabiat? Sebab tak biasa hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cerita yang lain, Safiyah bercerita. Satu hari aku menjadi teman yang mengikut Rasulullah pergi ke medan perang. Biasanya akan dicabut undi kan isteri mana yang akan ikut bila Nabi pergi musafir. Pergi ke perang dan sebagainya. Masa tu Safiyah yang ikut. Nabi dah jalan depan dah ni. Kemudian Rasulullah pun kata kepada Safiyah, wahai Safiyah, cepatlah sikit. Masa tu juga Safiyah menangis. Ha. Suruh cepat sikit. Oh, perempuan kadang kan sensitif kan? Contohlah, nak pergi jalan mana-mana, suami terkahon dalam kereta. Rasa nak buat apa masa tu? Jadi tak nak keluar. Rasa nak mengajur ke? Rasa nak marah ke? Kenapa perempuan lambat ya? Biasa yang pergi kat kereta perempuan ke lelaki dulu? Lelaki tunggu dalam kereta, betul kan? Kenapa kita lambat? Sebab tudung ke? Sebab bersolek ke? Ke sebab apa? Banyak urusan. Urusan anak-anak dan semua kan. Orang perempuan ya, tuan-tuan, orang lelaki kena faham. Bila dia nak keluar daripada rumah, dialah paling susah nak tinggalkan rumah tu. Dia kemas rumah dulu. Betul tak? Kemas dulu padahal nak keluar dari rumah. Bukan nak duduk dalam rumah, dia kemas. Masa duduk dalam rumah, dia tak beria sangat nak kemas. Haa. Tapi bila cakap nak keluar tu, bang, kejap-kejap dia kemas dulu, pergi ke dapur, baju clear dulu, barulah keluar. Orang lelaki dia objektif, dia kata nak keluar dari rumah, keluarlah. Ha. Orang perempuan kata, bang, nanti kita balik selesa rumah bersih. Masalahnya kenapa bila nak keluar baru kemas, daripada awal tak kemas. Suami terkahon, kan rasa panas, nak marah dan sebagainya. Jadi sahabat Nabi, Safiyah ni terus menangis. Nabi kata, cepat sikit wahai Safiyah. Kemudian Nabi bertanya, wahai Safiyah, kenapa kamu menangis? Safiyah kata, ya Rasulullah, kamu bagi aku unta yang tua, unta yang lambat. Safiyah salahkan unta lah sebab tu jadi lambat. Kita ada banyak sebab untuk disalahkan kan. Safiyah menangis, keluar air mata, sensitif. Orang perempuan. Menangis. Tahu tak apa yang Rasul buat? Safiyah cerita, dalam kitab ni ada cerita asam garam rumah tangga Rasulullah. Nabi mengambil dua tapak tangannya, lalu Nabi mengelapkan air mata di pipi Safiyah. Masya Allah, lap. Haa, macam tu. Saya tak naklah tanya orang lelaki kat sini kan, pernah tak pula air mata isteri? Pernah? Oh, ajaib. Pernah tuan-tuan? Satu keajaiban ni, antara keajaiban dunia. Ha. Sebenarnya bukan mudah ya kalau Tuan Haji pernah lap air mata, Masya Allah, Subhanallah. Ramainya orang lelaki, dia bagi kotak tisu lah. Lepas tu dia cakap, dah lah tu. Habis-habis dia cakap, la tahzan, janganlah sedih. Tapi kalau nak berkesan, sebut la zada. Sebut la zada, lagi berkesan. Daripada la tahzan tadi tu, jangan bersedih. Ha, bagi duit RM1,000, dia terus hilang sedih. Ha, awak belilah apa-apa, jangan tinggal satu sen pun. Ha, buka Lazada tu. Ha, okay. Masya Allah, Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan yang sangat baik. Bukannya nak cerita pasal romantik Nabi ni, nak cerita saja-saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semualah kita ni tak akan mampu memiliki sifat kasih sayang sehingga itu melainkan dengan hati yang bersih. Hati yang sayangkan isteri, sayangkan suami kerana Allah. Kalau kerana suami, ada banyak sebab membuatkan kita bengkak dengan dia. Kalau kerana isteri, ada banyak sebab membuatkan rasa geram dekat isteri. Kita sayang anak, ada banyak sebab membuatkan hati kita teruji untuk beri kasih sayang. Sama juga menantu dan sebagainya. Tapi bila kita sayang kerana Allah, kita lupakan apa yang menyakitkan hati kita. Kita lupakan apa yang membuatkan suami buat kita rasa sakit hati. Akhirnya kita mampu memberi dia kasih sayang semata-mata kerana Allah. Sebab kita tahu kasih sayang itu akan dibalas dengan kasih sayang Allah kepada kita. Kalau Allah tutup satu pintu kasih sayang daripada manusia, Allah akan buka banyak lagi pintu-pintu kasih sayang yang lain. Subhanallah.
Ada orang dia sedar tentang perkara ni, dia kata, ustazah, memang Allah uji saya daripada suami saya. Saya tak dapat kasih sayang perhatian daripada suami. Tapi sejak saya redha dengan Allah, saya bersangka baik dengan Allah, saya baru perasan saya ada sumber kasih sayang yang lebih banyak. Saya ada adik-beradik yang menyayangi saya. Saya ada anak-anak yang menyayangi saya. Saya ada kawan-kawan yang menyayangi saya. Saya ada jiran-jiran yang baik yang menyayangi saya. Dan saya akan hargai setiap kasih sayang yang lain ini supaya saya tak jadi kufur dengan nikmat kasih sayang yang Allah berikan. Ramai mana seorang isteri, dia jadi kemurungan, dia jadi sedih. Seolahnya hidup dia tak ada sumber bahagia bila dia diuji daripada sudut suami ataupun anak dan sebagainya. Masya Allah, subhanallah. Dan seterusnya, amalan apa ya untuk membugarkan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga? Antara sunnah Nabi yang jarang kita perhatikan. Contohnya, baru ni saya pergi ke rumah ustazah saya, guru saya. Saya excited sebab lama tak jumpa. Dan ustazah ni memang saya sangat sayang, saya sangat kasih, pensyarah saya ketika saya belajar dulu. Dah lama tak jumpa, bertahun-tahun. Bertahun tu berbelas tahun tak jumpa. Bila saya pergi, saya dapat jejak dia, saya pun pergi jumpa. Lepas tu kan, bila excited, kita pun terus masuk nak salam. Betul kan? Masuk terus nak salam. Kemudian dia terus kata, keluar balik, keluar, keluar balik. Dia suruh saya keluar balik. Kalau hati tu mudah sentap, balik teruslah kan? Asma, keluar balik. Saya kata, kenapa ustazah? Masuk kaki mana tadi? Rupanya dia perhatikan saya masuk kaki mana. Rupanya saya masuk tadi kaki kiri. Dia kata keluar balik, baca doa, baca bismillah. Masya Allah. Dia sangat menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun perkara-perkara kecil. Kemudian saya lagi berdebar, anak saya pula nak masuk. Dia kata masuk, panggil semua. Dia sediakan coklat, tahu budak-budak, dia sediakan coklat. Bukan gula-gula, coklat. Ha. Coklat dengan air kotak, air susu. Okey. Ya, tak masak apa-apa, dia sediakan itu saja. Seorang-seorang anak saya masuk, dia tengok masuk kaki apa. Ustazah, nama pun ustazah tapi tidak melatih bab sunnah Nabi ini. Kadang kita nampak benda ni kecil kan? Nampak benda ni kecil. Lepas tu anak saya, alhamdulillah, saya ingatkan. Kaki kanan. Masa saya nak melangkah tu, bila dah keluar balik, kita jadi macam, okey, kaki kanan. Berhati-hati masuk, bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan rasa sesuatu yang berbeza. Anak saya pun masuk kan. Lepas tu tiba Imran ni, nak pergi tandas boleh? Nak pergi tandas. Ustazah saya perhati, kaki mana masuk? Dia tengok kaki mana anak saya nak masuk tandas. Lepas tu anak saya buka pintu, dia tengok juga, kaki mana keluar? Nak keluar tu, dia kata kaki mana? Basuh kaki tak sebelum keluar? Dia tanya soalan tu. Anak saya kata, ha, sengih. Dia kan anak saya sengih. Basuh dulu, baru keluar. Tak basuh, jangan keluar. Ha. Dan ada beberapa perkara lain lagi dalam bab sunnah, subhanallah, yang dia tegur saya sepanjang tu. Bab saya pegang Al-Quran, bab saya bab ini, bab itu dan sebagainya. Masya Allah. Jadi, bila keadaan begitu berlaku, lalu saya ingatlah satu hadis Nabi SAW, pun dalam kitab Riyadhus Salihin, bab adab masuk rumah, keluar rumah, beradab masuk keluar rumah ni, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya apabila seseorang si fulan, seseorang itu masuk ke dalam rumahnya, lalu dia memulakan dengan kaki kanan, lepas tu baca bismillah, contohnya baca apa-apa doa, lalu syaitan, jin yang berada di para rumah, di pintu rumah itu, mereka akan berkata, tidak ada tempat tinggal bagi kita. Kemudian apabila isi rumah dalam itu memakan sesuatu dengan mulakan dengan bismillah, maka mereka berkata sesama mereka, tidak ada makan malam untuk kita. Kemudian apabila seorang hamba Allah ini, si fulan ini masuk rumah tanpa baca bismillah ataupun melangkah dengan kaki kiri, kemudian dia makan tanpa membaca bismillah, lalu syaitan bercakap sesama mereka, syaitan pun berkata, ada tempat tinggal, tempat untuk kita menginap pada malam ini, sekaligus ada makan malam. Kalau baca hadis tu panjang, memang itu dialog jin dan syaitan. Sebab itu kadang-kadang kita masuk, kita tak perhatikan tentang isu ni. Sampai hari ni kita masuk rumah, anak-anak semua kita ingatkan siap-siap dalam kereta. Nak masuk rumah, sekejap lagi kaki kanan dan baca doa.
Sekurang-kurangnya sambillah bismillahirrahmanirrahim. Kita kan kalau anak cucu kita, kalau dalam keadaan lapar, dia tak sabar nak makan, bismillah pun dah memadai. Kadang kita ni suruh dia baca doa makan juga. Baca doa makan sekarang. Dia pun baca laju-laju. Betul tak? Bismillahirrahmanirrahim. Allah mabarakat fi marzaqtana wa qina azabana. Terjemahan sekali. Nenek ni pun kan. Ya Allah, berkatilah rezeki yang kau berikan kepada kami. Ha. Tak ada dengan hati. Jadi dalam keadaan lapar, dalam keadaan nak makan itu cepat dan sebagainya, cukup dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam keadaan yang tenang, eloklah kita baca doa makan. Perasan tak doa makan ada disebut tentang neraka. Allahumma, ya Allah, barik lana. Ini pun saya nak tegur sikit, ramai orang kita baca doa makan Allahumma ba. Allahumma ba, rik lana. Sebenarnya dah pecahkan perkataan tu. Allahumma, ya Allah, barik lana, berkatilah kami. Bila kita baca Allahumma ba, ya Allah, berkatilah. Haa, dia jadi macam tu. Ataupun berkatilah. Allahumma, ya Allah, barik lana, berkatilah. Allahumma ba, Allahumma barik lana, fima razaqtana, apa yang engkau rizkikan kepada kami. Lagi? Fima razaqtana, waqina azabannar, dan jauhilah kami daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita nak makan benda yang sedap, betul tak? Kan seronok, kenapa sebut pasal neraka? Tiba-tiba sebut pasal neraka. Padahal tak ada hidangan ni, nak makan benda yang kita suka. Kerana apa? Banyak sebab sumber makanan dicampakkan ke dalam neraka. Banyak sebab makanan dijadikan bahar bakar api neraka. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabatin min haram fanaru aula bi. Setiap daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah lebih utama baginya. Dia lebih utama untuk dijadikan bahan bakar dalam neraka. Kan disebut dalam Al-Quran, auzubillahi minasyaitanirrajim, qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Ha. Allah berfirman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, dan bahan bakar api neraka Allah itu adalah daripada manusia dan batu. Yang menyemarakkan api jadi marak api neraka itu, lagi merah kemudian jadi hitam, hitam sampai jadi warna putih, digambarkan kemerahan dan juga keputihan api itu sebab sangat dahsyat, adalah disebabkan bahan bakarnya di kalangan batu dan juga manusia. Itulah. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu bila kita baca doa untuk makan ni, kita baca doa itu insya-Allah, kalau ada rezeki Allah yang tak bersih, yang tak suci, Allah elakkan daripada kita memakannya insya-Allah. Jadi saya ni, kita akan habis lebih kurang pukul 11. Dah tak lama sebenarnya ya. Saya nak buka juga soal jawab. Kalau ada sesiapa yang nak tanya, boleh tulis paskan soalan. Ataupun nak tanya direct pun boleh insya-Allah ya. Okey, seterusnya saya nak sebutkan tentang amalan apa insya-Allah. Amalan ini kalau kita buat, ia sangat-sangat membantu. Bukan masalah bab rumah tangga saja, dalam banyak perkara dalam hidup kita. Iaitu amalan qiyamul lail. Minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Dan insya-Allah masa yang ada saya akan berkisar tentang bab qiyamul lail saja. Bab bangun malam saja. Sama ada bab tahajud dan cerita-cerita lain, dan kita buat soal jawab fix sikit dalam berkenaan dengan perkara ni. Subhanallah. Antara amalan orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, amalan orang-orang yang sabar, amalan orang-orang yang mudah redha dengan Allah, orang yang sentiasa bahagia. Walaupun dalam ujian dia tetap bahagia. Walaupun dalam sempit dia tetap rasa lapang. Walaupun ketika sakit dia tetap rasa sehat. Walaupun ketika dia sedang diuji, dia tetap seperti dalam nikmat Allah Subhanahu wa taala, iaitu seseorang yang mempunyai keteguhan hati asbab daripada satu ibadah, iaitu yang namanya tahajud ataupun qiyamul lail. Masya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Isra ayat ke-79. Boleh cari surah Isra ayat ke-79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitanirrajim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka
asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud wa minal laili, daripada sebahagian malam. Sebahagian ni nanti kita bincang berapa lama tempoh ni. Daripada sebahagian malam, fatahajjat bihi, maka bertahajudlah kamu padanya. Nafilatan laka asa, sebagai satu ibadah tambahan, ibadah sunat bagimu. Asa, mudah-mudahan, ayyab'asaka rabbuka, Allah Tuhan kamu akan menaikkan darjat kamu, maqaman mahmuda, pada kedudukan maqam yang terpuji. Terpuji ini bukan dipuji manusia, tetapi dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipuji oleh seluruh penduduk langit. Maksudnya, antara ibadah yang kita nak naik maqam yang terpuji di sisi Allah, iaitu ibadah tahajud. Hadis ini disebutkan tentang firman Allah ni sebut direct, fatahajjat bihi, maka bertahajudlah kamu padanya. Jadi persoalan kita sekarang, ibu-ibu boleh teruskan tak ni? Boleh ya? Semangat sikit, duduk tegak sikit. Okey, takbir. Allahu Akbar. Buat tangan macam ni boleh? Okey, takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tuan Haji pun lembut je. Tunjukkan sikit kelakian anda kan? Okey, takbir. Allahu Akbar. Tasbih. Tahmid. Tahlil. Ha, lembut je. Sekali lagi kita test ya. Tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, tahmid alhamdulillah, tasbih subhanallah. Tasbih. Subhanallah. Tasbih. Subhanallah. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu akbar. Tahlil. La ilaha illallah. Takbir. Allahu Akbar walillahil hamd. Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Okey, bila sebut pasal tahajud ni, mari kita tengok sebab nuzul ataupun bilakah disyariatkan solat tahajud. Ha, sejarah sikit. Solat tahajud ni disyariatkan dalam tahun lebih kurang, minta maaf kalau saya salah, lebih kurang tahun ke-12 kenabian ataupun tahun ke-13, tak silap tahun ke-12 kenabian. Disyariatkan solat tahajud ini pada tahun ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dihimpit dengan ancaman kafir Quraisy sangat semakin sengit, semakin dahsyat. Ketika ini para kufar musyrikin Quraisy berkumpul di Dar An-Nadwah, satu tempat yang mereka selalu berkumpul. Dan mereka sedang merancang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika ini telah pun berlaku tahun Amul Huzni. Kesedihan yang mana kematian Sayyidatina Khadijah, kematian Abu Talib, kemudian peristiwa Taif dan sebagainya. Masya Allah. Kemudian dalam keadaan tertentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membungkuskan diri. Bukannya dalam keadaan Nabi ini tidur. Nabi sangat kurang tidur, terutamanya waktu malam lebih banyak memuji Allah. Tetapi ketika ini Nabi membungkus diri, rasa sedih, rasa takut, rasa bimbang dan sebagainya, bungkus diri. Kemudian turunlah firman Allah surah Al-Muzammil. Inilah firman Allah, wahyu yang diturunkan untuk mensyariatkan bangun waktu malam. Surah Al-Muzammil, kalau kita rujuk daripada ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Firman Allah ni ditujukan kepada wahai itu, wahai Muhammad yang sedang berselimut. Kita kan kalau sedih sangat, kita masuk selimut tak? Tak, kita buat apa? Makan. Menangis. Apa dia? Ha, buat apa kalau sedih? Makan. Orang lelaki, oh Lazada. Oh, dah tahu teknik tu kan? Ha. Masya Allah. Kalau kita dengarkan kisah Rasulullah, kalau peristiwa masa dapat wahyu yang pertama pun selimut, Sayyidatina Khadijah pun menyelimutkan Nabi sebab ketar, sebab sedih, subhanallah. Rupanya kaedah itu dari sudut psikologinya kan. Kalau kita dalam keadaan bersedih, bukannya selimut tidur khong-khong-khong. Maksudnya kita berada di satu tempat menyendiri. Kita duduk sendiri, soalannya kita membungkam, kita membungkus diri.
Dan masa tu jangan fikir apa-apa, tak ada fikir orang lain apa, masa tu subhanallah, Allahu akbar, berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kadang-kadang kita lupa untuk cari Allah untuk kali pertama. Kita cari manusia dulu. Kita bukan pergi menyendiri dulu. Tapi cuba lepas ini, kita pergi menyendiri, duduk dekat ujung mana-mana dulu. Dalam keadaan kita sedih berduka, kemudian kita sebut nama Allah, istighfar, apa-apalah. Yang mana zikir yang boleh kita jazimi, yang zikir yang biasa kita baca dan sebagainya. Mudah-mudahan selepas itu, orang pertama yang kita jumpa terus boleh tolong kita. Kadang-kadang kita jumpa sampai 10 orang, kita hubungi, kita mesej, seorang tak dapat tolong kita. Sebab kuncinya adalah meminta dengan Allah terlebih dahulu. InsyaAllah lepas kita minta dengan Allah, tanpa kita cari orang tu datang. Kadang tu kita mesej yang pertama terus Allah buka pintu hati orang ni, terus terbuka hati untuk tolong kita. Jadi yang pertama kuncinya cari Allah terlebih dahulu, barulah kita cari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah pada waktu malam kecuali sedikit. Ini kumpulan yang pertama, kumpulan orang soleh, kumpulan para nabi. Qumil laila illa qalila, bangunlah pada waktu malam kecuali sedikit. Jadi pada waktu malam ini orang-orang yang soleh, kalau kita tengok sahabat-sahabat nabi, mereka ni kalau malam lebih kurang 9 jam, mereka ni berjaga lebih kurang 8 jam ataupun 7 jam. Tidur sikit sangat. Kita terbaliklah, tidur tidur lena, bangun hujung tu setengah jam sebelum subuh, betul kan? Kita terbalik. Yang pertama Allah berfirman dalam firman ini, bangunlah pada waktu malam kecuali sedikit, ambil juga sedikit untuk tidur, untuk rehat sekejap saja. Ha. Kemudian sambungan lagi, nisfahu awin qus minhu qalila, ataupun separuh. Yang tadi tu 2/3 malam, sebahagian besar malam adalah bangun. Yang kedua, nisfahu ataupun separuh. Agak-agak kita boleh buat tak separuh malam? Kalau malam 9 jam, kita tidur 4 jam, 4 jam setengah, kita bangun 4 jam setengah. Untuk solat, untuk zikir, untuk baca Quran. Agak-agak dapat tak? Oi, berat. Baru baca setengah muka surat, oh, tidur. Lepas tu ambil telefon, tiba-tiba kita jadi terang balik mata. Ataupun kadang-kadang kita masa tahajud, perasan tak? Sebab mengantuk tu masa tahiyat terlupa. Dah baca belum? Duduk tahiyat tu kan? Boleh terlelap? Dah baca belum? Betapa kita ini sangat lemah untuk qiyamul lail. Seterusnya, nisfahu awinkus minhu qalila, ataupun lebih kurang daripadanya. Ha, inilah golongan kebanyakan dari kalangan kita. Dia ada 2/3 malam, ada yang 1/2 malam, separuh malam, ada yang 1/3, iaitu suku. Kalau daripada 9 jam waktu malam tu, lepas isyak sampai subuh, kita ambil 3 jam. Suku, betul tak? 3 jam, bagi 3. 3 jam pun sangat berat bagi kita. Akhirnya kita ni di peringkat sisa-sisa hujung malam, iaitu setengah jam sebelum subuh. Tak apalah, kalau kita tak mampu untuk suku tu pun, kita jangan tinggal bab qiyamul lail. Okey, kemudian disambung lagi, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila, ataupun kan lebihkan sikit. Allah pujuk, janganlah jadi sikit sangat, lebihkan sikit masa. Warattilil qur'ana tartila, dan kamu bacalah al-Quran itu dengan tartil. Apa kelebihannya bila kita bangun malam dalam kelompok tadi tu? Ada orang ambil 1/3 malam di awal malam, ini Nabi buat juga. Ada juga ambil 1/3 malam di tengah malam. Ada yang ambil 1/3 malam hujung malam. Jadi kita antara 3 malam ni kita ambil yang mana biasanya? Yang hujung tu. Tapi bukan 1/3 kita ambil. Kita ambil mungkin 1/5. Kita ambil sikit sangat hujung malam tu, masya-Allah. Di sana ada firman Allah Subhanahu Wa Taala menerusi hadis kudusi. Allah berfirman, Allah kata, aku turun ke langit bumi pada waktu tengah malam, tengah-tengah ni, 1/3 di pertengahan malam. Awal malam bermula lepas isyak sampai pukul 12. Ini 1/3 awal malam. Tengah malam mula pukul 12 sampai lebih kurang pukul 3. Hujung malam pukul 3 sampai pukul 5.30. Itulah tempoh waktu. Tepat atau tidak tepat itu cerita lain. Itu anggaran sahaja. Jadi yang bangun pukul 12 hingga pukul 3 ni disebutkan tengah malam yang paling utama dan yang paling susah kita nak buat. Sebab tengah tidur nyenyak, tiba-tiba nak bangun bertemu dengan pemilik yang memberikan tidur nyenyak tu. Sama juga waktu duha,
waktu duha yang paling afdal tengah-tengah macam sekarang ni. Dia ada awal start daripada syuruk tu kan. 10 minit, 15 minit selepas syuruk, kita dah boleh start solat duha. Kalau habis subuh dalam pukul 7 contohnya, 7.20 dah boleh solat duha. Ramai orang boleh buat yang awal ni sebab dia tunggu subuh tu, dia duduk nahan kuntut. Ha kan, sebab kalau tak sembahyang awal tu dia tertinggal terus, dia kata. Tak apa boleh. Tetapi yang paling afdal tengah-tengah dalam pukul 10, dalam pukul 11 sekarang lebih kurang, sebab yang ni paling payah. Kita dah mula sibuk dengan dunia, kita berhenti sekejap jumpa dengan pemilik dunia. Masya-Allah, ini sangat payah. Tapi kalau siapa yang boleh buat, seolahnya kita ni kan Allah perhati. Hamba kau ni sedang sibuk tapi dia boleh berputus sekejap dengan dunia, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi contoh kan, kalau kat sini pasar raya apa yang paling dekat? Yang paling besar dan suka pergi? Ada apa? Nama apa? Ha? Sedi Fresh. Nama apa? Pasar Raya Mall. Ion, Ion Bay. Tesco ada. Ion Bay Tesco ya. Yeah. Tesco lah, Tesco contoh. Ramai pergi Tesco. Ramailah. Okey. Contoh, tak jauh ya Tesco tu. Dekat je. Ha. Okey, contoh satu hari Tesco ni dia buat iklan besar-besaran, naik billboard, naik iklan sampai SMS kita. Dia kata kami akan buat jualan murah tahunan. Sepanjang dia buat operasi ni, kali pertama dia akan buat jualan hebat besar-besaran ni. Tawaran 90%. Less 90% ibu-ibu sekalian. Kalau beli barang tu RM100 jadi RM10. Lepas tu ada handbag yang kita suka sangat, harga dia RM1,000. Tapi malam tu akan dijual RM10 je. RM100 je lah. 90% ni, ada tak orang buat less 90%? Ada. Ha. Tapi waktu jualan ni pukul 12 hingga pukul 3 saja. Saya nak tanya, bangun tak? Jawab jujurlah, bangun tak? Oh, mestilah bangun. 90% tak tidur, tunggu. Bahkan saya percaya orang lelaki pun sama. Dia siap cakap, tak apa, saya jaga awak tidur dulu sebab nanti saya kejutkan awak masa awak membeli belah, saya tidur dalam kereta. Oh, dia punya counting tu. Mana? Bukan senang 90% ibu-ibu sekalian. Tawaran yang paling hebat, super-super hebat. Sebab ia merupakan tawaran yang nampak pada mata dan boleh dipercayai. Ada iklan nampak zahir. Tetapi pada waktu ini Allah yang memberi tawaran kepada kita. Allah beri tawaran yang istimewa. Aku turun ke langit bumi untuk mencari-cari di mana hambaku yang meminta aku ingin memberi. Di mana hambaku yang meminta ampun aku akan ampunkan. Mana hambaku yang berdoa untuk aku makbulkan. Tetapi kenapa kita tak boleh yakin dengan janji Allah, sedangkan janji Allah janji yang tidak pernah dimungkiri. Dan janji Allah adalah janji yang paling diyakini. Sebab itu bila kita baca satu ayat daripada Imam Syafi'i, bangun di tengah malam waktu tahajud ini apabila kita berdoa, umpama seperti kita memanah dan panahan itu akan sampai tepat pada sasaran, tengah-tengah tu. Maksudnya doa pada waktu malam ini adalah satu doa yang diyakini yang paling mustajab doanya. Bila kita minta, direct kita akan dapat apa yang kita minta. Tetapi mesti disusuli dengan usaha. Jangan minta lepas tu tunggu. Buat apa? Sedang tunggu jodoh malam tadi dah minta. Mesti disusuli dengan usaha. Sebab apa? Doa merupakan kunci, ibarat kunci untuk membuka sesuatu pintu. Tetapi pintu itu sendiri adalah usaha. Dah buka kunci, bukalah pintu. Kalau buka je kunci, pintu tak dibuka, tak boleh masuk juga. Jadi kunci ini sebagai satu doa. Dan bila doa ni kunci dah pun dibuka, insya-Allah pintu pun akan mudah untuk dibuka. Kunci dah buka, pintu pun boleh buka lah. Tapi kalaulah kita ni lebih kepada usaha saja. Usaha-usaha lupa nak berdoa kepada Allah, kita bimbang walaupun kita dapat tapi bukan dengan kasih sayang ataupun dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya yang kita dapat kita sandarkan kepada usaha kita. Macam mana kamu boleh kaya? Saya kerja tak berhenti. Saya daripada muda dengan isi kerja keras, inilah hasilnya. Tunjuk rumah yang besar, tunjuk kereta yang besar.
Akhirnya dia menyandarkan kepada usaha. Dia lupa yang memberi rezeki adalah Allah ya, ya Razak. Masya Allah. Antara kelebihan orang yang berkiamulai, saya sebutkan contoh tu tadi ibu sekalian. Saya nak sebutkan benda ni berkenaan dengan iman kita. Mampu bangun di tengah malam, ia bergantung kepada iman kita. Sebab yang membangunkan kita bukan tenaga, bukan kekuatan fizikal. Tetapi yang membuatkan kita mampu bangun di tengah malam adalah kekuatan iman. Sebab itu Imam Ghazali sebut di antara yang menghalang daripada bangun di tengah malam adalah maksiat dilakukan pada siang hari. Sebab apa? Maksiat ini membuatkan iman kita jadi lemah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu bi ta'ah wa yanqus bil maksiat. Iman ini akan bertambah dengan buat ketaatan dan akan berkurang, turun rendah bila melakukan maksiat. Sebab itu bila kita tanya kenapalah dah bangun dah buat susu anak, tidur balik. Susah nak tahajud. Kita cek balik siangnya kita banyak maksiat. Kalau bukan siang itu, siang-siang sebelum ini. Subhanallah, antara ulama wali Allah orang yang alim namanya Fudail. Fudail berkata, dia sangat suka antara bisikan ataupun kata-kata hikmah yang dia sebut. Aku sangat bahagia bila bertemu dengan waktu malam. Kegembiraan dia berkata bila waktu malam dia sangat seronok. Sangatlah hatiku bahagia bila tiba waktu malam kerana aku tidak sabar menanti-nanti waktu aku berduaan dengan Allah. Dan sangatlah hatiku duka cita apabila datangnya matahari kerana waktu aku bersunyian dengan Allah akan berakhir. Kita kalau nampak malam, kita nampak apa? Tidur. Malam kita nampak apa? Rehat. Tak sabar nak malam. Kita nampak katil, kita nampak sofa, ada orang nampak cerita TV. Ada orang nampak malam boleh terlentang layan telefon. Yang kita nampak itu. Tetapi orang-orang yang soleh bila malam rasa seronok. Ya Allah tak sabar malam sebab tak sabar nak tidur sekejap, kemudian nak bangun berduaan dengan Allah. Bila siang dia rasa sedih sebab dia kata berakhirlah waktu aku dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Sebab siang disibukkan bertemu dengan manusia, malam disibukkan bertemu dengan Tuhan manusia. Masya Allah. Jadi nak sebut firman Allah, nak sambung lagi. Inna sanulki alaika qawlan sakila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu qawlan sakila, kata-kata yang berat, iaitu wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bangun di tengah malam atau hujung malam pun tak apalah ibu-ibu sekalian. Mereka akan memiliki hati yang kuat untuk menerima segala perintah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu barakah kelebihan orang bangun malam. Seterusnya Allah menyambung lagi, Inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Sesungguhnya ibadah malam itu, kiamulail itu akan menguatkan, ashaddu wat'an, akan lebih kuat kesannya, wa aqwa muqila, dan dia akan membetulkan bacaan. Bacaan yang kita baca Al-Quran ke, zikir ke, akan lebih membetulkan kita. Dia akan memberi keteguhan hati kepada orang yang bangun malam. Bila hati kita teguh, subhanallah, segala ujian Allah menjadi lebih mudah untuk kita hadapi. Seterusnya saya nak bacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan firman Allah tapi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan kiamulail ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Bilalin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Alaikum bi qiyamil lail fa innahu dabu salihina qablakum wa inna qiyamal laili qurbatun ilallah wa manhatun anil ismi wa taghfirun lisayyiat wa madradatun lidai anil jasad. Rawahu Tirmizi, hadis yang sahih. Yang bermaksud daripada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu berkiamulail kerana ia adalah adab, akhlak ataupun sifat kehidupan orang-orang soleh sebelum kamu, kerana ia boleh mendekatkan qurbatun ilallah, merapatkan hubungan kamu dengan Allah, dan menghalang kamu daripada berbuat dosa, menghapuskan bagi kamu segala jenis kejahatan serta menjauhkan penyakit dari tubuh badan. Ada empat hikmah kepada orang yang selalu bertahajud ataupun bangun malam. Yang pertama, ia akan dekatkan hubungan kita dengan Allah. Nak dekatkan hubungan dengan manusia, kasih sayang, belah kasihan. Hubungan manusia ni akan erat di atas dasar-dasar tertentu. Tapi nak rapat hubungan dengan Allah, tahajud.
bersunyi-sunyian dengan Allah. Kita pun kadang-kadang kan nak rapat hubungan dengan suami, bersunyi-sunyian dengan suami, betul kan? Pergi honeymoon berdua-duaan, pergi makan berdua-duaan, tak ada orang, berdua je. Anak kita hantar dekat pengasuh. Sekali-sekala memang boleh buat macam ni. Anak kita minta ada beradik jaga sekejap contohnya. Anniversary, sambutan ulang tahun pernikahan contohnya. Kita kata jom kita pergi berdua-dua sekejap. Ha, jangan lama sangat lah. Kan anak tu menyusahkan orang pula. Tapi berdua-duaan ini memang. Kalaulah kita suami isteri, kita dengan kawan ke, kita dengan anak. Masya Allah. Sekali-sekala kan ibu-ibu sekalian, kalau ada anak yang jarak jauh sikit dengan kita, kita keluar berdua dengan dia je. Kalau ada ramai-ramai anak, kita cenderung kepada anak yang sejuk hati kita ni. Tetapi anak yang selalu rasa panas, kita berpanas dengan dia, dia berpanas dengan kita. Sekali-sekala pergi keluar berdua je. Boleh jadi menangis lah. Kadang-kadang suami saya pun suruh buat macam tu. Pergi berdua saja. Anak saya kecil-kecil lagi. Tapi ada anak ni kita jadi mudah nak marah. Ada anak kita rasa sejuk. Perkara yang sama kita tak mudah nak marah. Rupanya mungkin adalah unsur-unsur apa-apa tu. Dan kita tak nak ia berkekalan begitu. Ha, jadi sekali-sekala kita pergi berdua je berjalan. Sambil kita pegang tangan, kita makan berdua je dengan dia. Kita akan jadi boleh borak dan sebagainya. Subhanallah. Jadi berdua-duaan ini memang merapatkan hubungan. Bila waktu malam sunyi, kita pun berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Yang pertama, merapatkan hubungan dengan Allah. Yang kedua, bangun waktu malam ini akan menghalang kita daripada buat dosa. Kita boleh bangun istiqamah waktu malam, solat tahajud. Insya Allah akan menghalang lidah kita daripada mengumpat. Akan menghalang perbuatan-perbuatan dosa yang lain, mata melihat maksiat. Seterusnya, menghapuskan segala jenis dosa. Kejahatan yang kita buat akan digugurkan dosa oleh Allah. Kemudian akan menjauhkan penyakit daripada tubuh badan. Subhanallah, Allahu Akbar. Ada orang tanya, Ustazah, saya ni kalau nak bangun solat malam memang berat sangat. Saya nak sentuh air itu macam susah berat. Jadi apa yang saya boleh buat? Saya bangun tengah malam, saya nak buat apa? Ataupun bangun hujung malam nak buat apa? Dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitanirrajim wa bil asharihum yastaghfir." Pada waktu sahur, sahur ni pukul berapa? Hujung-hujung dah. Sahur ni kalau kita rujuk sahur ni, dia 10 minit sebelum waktu subuh. Itulah waktu afdal kita sahur kan, lebih kurang 10 minit. Jadi hujung-hujung subuh, dah dekat subuh, setengah jam lah sebelum subuh. Wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka pada waktu sahur ini, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh juga kita nak menghidupkan malam dengan memperbanyakkan istighfar. Kita bangun menyandar istighfar saja. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ada soalan tak ni? Ada yang nak pas soalan tak? Tak ada ya? Ada. Ha, subhanallah, paskan soalan. Ibu-ibu sekalian, bila kita sahur, Masya Allah, bila kita sahur, bila kita istighfar, istighfar ni kita nampak umpama kita mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi istighfar ini ia akan pergi kepada, kita rujuk satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang memohon ampun beristighfar, melazimi istighfar, akan diberikan tiga perkara. Yang pertama, diberi rezeki yang tak disangka-sangka. Yang kedua, diberikan kebahagiaan di setiap duka cita. Yang ketiga, akan diberikan apa? Akan diberikan jalan keluar di setiap kesulitan. Kita istighfar, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Istighfar itu merupakan satu doa. Kita minta tiga perkara tu tanpa kita sedar akan diberikan kepada orang yang melazimi istighfar. Setiap kesulitan ada jalan keluar, setiap kesedihan ada kegembiraan, dan setiap akan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan mungkin malam pertama istighfar dulu. Lama-lama lepas seminggu, lepas dua minggu, badan kita makin kuat untuk bangun di tengah malam. Akhirnya kita mampu untuk solat tahajud. Waktu tahajud bermula isyak sampailah ke subuh. Ada orang dia tidur dulu, syaratnya wajib tidur dahulu. Mula-mula tidur dahulu, tidur, kemudian tidurlah, bangun pukul 10. Dah boleh tahajud belum? Dah boleh dah. Tidur dulu lepas isyak. Yang penting bermula selepas isyak sampai subuh. Ada yang tidur dulu, bangun-bangun pukul 9. 9 sembahyang isyak dah boleh buat tahajud dah. Itu yang dipanggil awal malam. Ha. Tiba-tiba banyak pula soalan ni kan. Ha.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah. Soalan saya, bagaimana cara menyelesaikan hutang ibu bapa yang telah meninggal dunia memandangkan dengan siapa arwah berhutang dan jumlah hutang juga tidak diketahui? Okey, soalan ini pertama, kita tak tahu hutang mak ayah kita dengan siapa. Kemudian kita sendiri tak pasti dan kita tak tahu siapa. Yang pertama, hutang itu diberikan kepada qadi ataupun diberikan kepada institusi-institusi yang menguruskan. Sama ada kita pergi jumpa Baitul Mal, kita tanya bagaimana ni saya nak bayar hutang mak ayah saya tapi saya tak tahu. Saya tak tahu kepada siapa. Mula-mula buat pengumuman lah. Usaha dulu buat pengumuman dengan Facebook ataupun mana-mana medium lah. Buat pengumuman kepada sesiapa, mungkin ada yang mak ayah saya ada hutang, kalau boleh bagi tahu, kami nak lansaikan bagi pihak mak ayah. Kita ada macam-macam kaedah pengumuman kan. Tapi lepas dah usaha pengumuman tak ada siapa yang buat tuntutan, maka ketika itu sama juga kalau kita tengok bab urusan mahkamah pun sama. Kan mahkamah ni seorang seorang wanita dia nak nikah tapi tak boleh jejak wali dia. Pergi ke mahkamah untuk nikah wali hakim. Kaedah mahkamah sampai hari ni pun dia akan buat persidangan di surat khabar. Kalau kita perasan surat khabar kan, tapi kita jangan tengok. Ada satu berapa kolom tu mencari waris. Mencari waris. Cukup sekadar buat sekali perkhabaran, kalau tak ada siapa yang buat pengakuan ini adalah anak dia, maka dah sah dah ketika itu untuk dia nikah guna wali hakim. Wali hakim dia akan turunkan kepada qadi. Qadi akan turunkan kepada imam lah yang bertugas qariyah tu untuk akad nikah. Itulah saluran dia. Jadi kita ni buat pengumuman dulu, jangan tak buat pengumuman langsung. Mana tahu orang tu dah tunggu je kita update status. Kita dah tahu. Jadi kita buat pengumuman, saya anak kepada sekian-sekian, sekiranya adalah siapa yang membaca ni ada hutanglah mak ayah saya, tolong bagi tahu. Kita buat pengumuman mungkin sebulan ke sekian-sekian, kalau tak ada maka kita jumpalah pihak yang berkuasa. Sama ada Baitul Mal ke, pusat zakat ke, ataupun ada juga yang jumpa qadi ke, jumpa imam ke. Imam ni hutang mak ayah saya pun tak pasti dengan siapa, saya tak boleh kontak dan tak ada, dan saya niatkan ini adalah untuk membayar hutang mak ayah saya. Jadi kita pemberi ketika itu, kalau betul lah hutang tu ada, mudah-mudahan pahala ni mengalirlah kepada orang yang mak ayah saya hutang. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan di akhirat kelak bila orang tu nak tutup hutang, sebab yang dituntut di akhirat kelak bukan hutang, bukan duit, tapi yang dituntut ketika itu pahala. Maka ketika itu dikhabarkanlah kepadanya, mudah-mudahan hutang yang tak dibayar itu kami dah niatkan dah bayar dah ketika hidup dahulu dengan disedekahkan pahalanya kepada kamu. Maksudnya settle untuk bayar hutang itu dengan bahagian pahala tu siap-siap di dunia. Faham tak saya terangkan? Faham ya penyelesaiannya? Dah macam mana kita tak boleh jejak? Kita sendiri pun, saya sendiri pun kadang mikir. Rasa ada je hutang masa sekolah menengah dulu. Konon nak pinjam singgit nak beli keropok lekor. Mungkin ada kita lupa dah. Orang tu duduk kebel-kebel tengok kita. Nak minta, dia malu. Betul kan? Tapi kita kok-kok lah ada masa universiti pun. Sekarang pun kadang-kadang kita pinjam, ingat. Kita ingat. Sebab itu dalam Al-Quran, bila hutang adabnya kena catat. Jangan sekali-kali percaya pada ingatan. Sebab yang paling, tulisan yang paling lemah adalah ingatan kita. Tulislah walaupun buruk kerana ia lebih diyakini. Jadi tapi kita kan mudah-mudah malas nak tulis, akhirnya lupa. Jadi sekali-sekala kita sedekah, ya Allah sedekah ini aku sedekahkan pahalanya kepada orang yang pernah aku berhutang tetapi aku lupa dah, tak tahu macam mana nak kontak dah. Mudah-mudahan dia tidak menuntut daripadaku di akhirat kelak. Okey, seterusnya soalan. Jumlah pun tak tahu, buat anggaran. Buat anggaran saja. Sama juga zakat. Kadang kita tak ingat mak ayah ni dah bayar zakat belum. Nak tanya dah meninggal dunia, tak pernah pula borak ketika dia hidup. Jadi mak ayah ni kerja, menjual, berniaga, ada zakat perniagaan. Orang yang jual online-online jangan ingat tak bayar zakat dia. Pergi tanya pusat kutipan zakat, tanya je lah. Lebih baik bertanya daripada tersalah tak tanya, lebih baik tersalah tanya. Kita tanya kalau pusat kutipan zakat, saya jual produk sekian-sekian, saya ni dapat pendapatan sekian-sekian, agak-agak perlu tak bayar zakat?
Pusat kutipan zakat akan cek lah, akan kira lah. Cukup tak nisab, cukup tak haul dan sebagainya. Kalau dia cakap, puan tak payah, puan terlepas daripada bayar zakat, kita lega. Kuang-kuangnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kamu dihisab. Sebab ketika hidup ini, hisab itu akan bermanfaat ketika hidup. Ha. Sebab apa? Di sana ada disebut siapa yang menghisap dirinya ketika hidup, akan ringanlah hisapnya setelah mati insya-Allah. Dosa terhadap bukan muslim, adakah mereka juga akan saling menuntut di padang mahsyar seperti dosa umpatan? Sama. Ngumpat non-muslim. Ingat orang non-muslim itu kita senang-senang hati ke ngumpat? Mereka juga akan menuntut daripada kita. Saya lupa dasar hukum ini, sumbernya memang ada disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kamu jangan menzalimi walaupun kepada orang bukan Islam, bahkan orang bukan Islam kalau meminta dengan Tuhan pun Allah beri. Minta kemudian usaha Allah tetap bagi. Sebab tu kita nampak walaupun dia minta dengan Tuhan mereka, dengan berhala mereka, tetapi yang memberi semuanya daripada Allah. Maksudnya orang bukan Islam ni bila meminta pun Allah beri. Dan apabila kita menyakiti orang non-muslim, sama ada dia tahu ataupun tidak, mengumpat itu menyakiti tanpa dia tahu pun dicatat dosa bagi kita. Na'udzubillah min zalik. Adakah dia saling menuntut di padang mahsyar seperti dosa umpatan? Bahkan kalau kita menzalimi binatang, binatang pun boleh tuntut daripada kita. Ha. Bahkan sampai begitu sekalilah. Kita ni, akhlak ni, kita bukan hanya akhlak sesama muslim, akhlak dengan seluruh manusia, akhlak bukan dengan manusia saja, akhlak dengan makhluk-makhluk yang lain. Seterusnya, sekiranya pahala kita lebih banyak dari dosa, adakah kita akan terus masuk syurga atau perlu juga ke neraka dahulu dibakar sehingga habis segala dosa, barulah dimasukkan ke syurga? Subhanallah, Allahu Akbar. Hai. Terima kasih, subhanallah, anak yang soleh. Kita kan biasa dengar, sekiranya timbangan mizan tu berat kepada amal soleh, maka kita akan terus masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekiranya timbangan mizan itu berat ke na'udzubillah, berat kepada maksiat dosa, maka na'udzubillah akan masuk ke neraka dahulu. Jadi sebab itu kita sangat berdebar-debar ketika timbangan mizan ini berlaku. Dalam satu riwayat menceritakan tentang suasana di padang mahsyar kelak, ketika Rasulullah dijemput masuk dulu ke dalam syurga, Rasul enggan untuk melangkah masuk ke dalam syurga. Rasul meminta dengan Allah supaya berada kekal di mizan, tempat perhitungan amal soleh, amal maksiat ni. Supaya Nabi boleh minta untuk setiap umatnya, Nabi boleh merayu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap daripada kita Nabi akan tunggu, tak tahu berapa jumlah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini lebih kurang 1 bilion. Kalau nak kira daripada Nabi Muhammad sampai sekarang tak tahu berapa bilion. Dan nak sampai kiamat tak tahu berapa bilion lagi. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tetap berada di mizan sehingga setiap umatnya selesai dihisap. Dan kita tahu tempoh yang paling pendek dihisap adalah 50,000 tahun. Sangat lama. Dan digambarkan setelah habis masuk ke dalam syurga, wallahu alam, Nabi akan jumpa pula malaikat Malik yang menjaga neraka. Wahai Malik, adakah di sana umatku yang berada di dalam neraka? Aku ingin tariknya keluar. Aku ingin meminta daripada Allah untuk memberi syafaatku. Subhanallah, Allahu Akbar. Di suasana pada mahsyar, ibu-ibu sekalian, semua umat mencari nabinya. Ini dalam kitab Riyadhus Salihin digambarkan tentang suasana pada mahsyar, tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi setiap umat mencari nabi masing-masing dan setiap nabi akan menyebut nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Sesungguhnya aku tidak pernah melihat kemarahan Allah yang lebih marah daripada hari ini dan aku juga tidak boleh menjamin diriku terlepas daripada kemarahan Allah. Maka kamu pergilah cari nabi sekian, nabi sekian. Dan setiap nabi mengulang perkataan yang sama, akhirnya nabi yang terakhir berkata, engkau carilah Muhammad, sesungguhnya dialah satu-satunya nabi yang boleh memberi syafaat dan rahmat kepada sekalian alam. Kita lahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa kita minta, tanpa kita doa. Roh dan jasad kita dipilih oleh Allah untuk lahir sebagai umat yang terbaik, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu syurga tidak akan dibuka melainkan umat Nabi Muhammad akan masuk dulu. Hisab di padang mahsyar akan dimulai dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umat yang terdahulu dah nunggu lama. Bayangkan kita duduk beratur dekat Tesco tadi tu. Panjang sebab jualan murah tadi. Mesti panjang sangat. Tiba-tiba kita yang belakang sekali dipanggil terlebih dahulu. Yang belakang sekali bayar dulu. Mesti kita tolak troli masa tu macam atas
macam mata angin. Ui, kenapalah aku dipanggil dulu. Bayangkan kita di padang mahsyar kelak, keadaan ini lagi kita perlukan. Sebab azab padang mahsyar tidak tergambar, lebih dahsyat daripada azab kubur. Matahari ibarat sejengkal, air menggelegak. Dalam keadaan peluh ada sampai hidung. Peluh ada yang sampai tenggelam, berlari pula, berenang-renang dalam peluh masing-masing. Azab padang mahsyar sangat sangat dahsyat. Sebab itu bila kita minta pelihara daripada azab, kita minta tiga. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah jadikanlah hidup kami di dunia ini baik. Wa fil akhirati hasanah, dan kehidupan kami di akhirat juga baik. Wa qina azabannar, selamatkanlah daripada api neraka. Wa qina azabal qabri, dan jauhlah kami daripada azab kubur. Wa qina azabal mahsyar, dan jauhlah kami daripada azab padang mahsyar. Masya-Allah. Jadi di padang mahsyar itu kita sangat memerlukan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berat ke kita untuk banyakkan selawat pada Nabi? Kita kata ringan, tetapi bila kita perlihatkan kehidupan kita sehari, nak dapat 1,000 sekali pun payah. Barulah kita akan rasa betapa bernilainya syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu, ketika kita sangat mengharapkan syafaat Rasulullah, ketika itu tidak ada siapa yang boleh membantu kita melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan tadi tu apa ya? Minta maaf. Dah tak jumpa dah soalan kertas tu tadi. Okey, saya nak baca soalan lain pula. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana cara untuk kita menghilangkan rasa riak dengan diri sendiri? Contoh, kalau kita bersedekah menolong orang, kita mudah rasa kitalah yang paling baik, paling beriman kononnya. Ha, kan? Lepas solat, kita pun bangunlah solat. Masa kita bangun solat sunat selepas solat. Dan kebetulan masa tu tak ada orang bangun solat, kita seorang je. Mulalah rasa kembang setalam. Kan? Rasa naik bulu warma. Solat pun rasa macam Allahu Akbar. Tengah solat tu, tapi datang ujian rasa riak. Kebetulan semua orang tak bangun, kita pun kata, ya Allah, kenapa dia orang tak solat semua? Rupanya lepas asar. Faham tak? Tak perasan rupanya lepas asar. Mana ada solat sunat lepas asar? Ha. Sebab itu orang tengok pelik, tapi kita tak perasan duduk riak. Sama juga sedekah. Tadi ada tabung lalu ke? Ada? Ha, kan? Ada orang senyum je ke? Dia kata bagi sedekah, senyum tu satu sedekah. Ha. Dia senyum dekat tabung. Kadang-kadang kita perasan kan, kita nak bagi RM1. Niat kita nak bagi RM1, tapi sebab orang nampak, kita pun tukar ambil RM5. Rupanya, kita menukar tu atas dasar manusia, takut tak dapat apa-apa daripada sedekah kita. Tapi teruskan, jangan pula kata turunkan balik RM1, teruskan RM5. Sebab apa? Memberi apa yang kita sayang, nilainya lebih tinggi di sisi Allah. Memberi yang kita sayang, itulah yang menaikkan tahap iman kita. Memberi sedekah apa yang kita tak sayang, nilai iman kita tak bertambah. Sebab tak menguji langsung dalam pemberian tersebut. Dan kenapa kita nak beri di jalan Allah apa yang kita tak sayang? Kalau kita baca kisah Habil dan Qabil, pemberian Qabil ditolak sebab diberi apa yang dia tak sayang. Pembelian Habil diterima Allah sebab diberi apa yang kita sayang. RM1 dengan RM5, mana lagi sayang? RM5, bagi RM5. RM5 dengan RM10, lagi sayang yang mana? RM10, bagi RM10. RM10 dengan RM50, mana lagi sayang? Tiba-tiba nak cakap RM10 Ustazah. Sebab nak bagi RM10, subhanallah. Antara hikmah besar bila kita biasa memberi nilai yang kita sayang, akhirnya Allah lipat ganda berlebih lagi. Yang kedua, kita tidak terlalu mencintai dunia. Okey, tak ada cara lain, teruskan saja buat baik. Perasaan riak tak boleh nak lari, perasaan takabur ujub tak boleh nak lari. Yang kita boleh adalah istighfar. Sedekah, solat sunat, tolong orang. Lepas itu susuli istighfar. Astaghfirullah. Bahkan kalam ulama menyebutkan istighfar yang pertama perlu disusuli dengan istighfar yang kedua. Istighfar yang kedua disusuli istighfar yang ketiga. Sebab kadang-kadang tengah istighfar tu datang riak. Tiba-tiba tu kan bagi orang puji. Baiknya lah, subhanallah, astaghfirullah. Ya Allah, istighfar. Riak dengan istighfar tu. Memula rasa baik dah dengan beri. Kemudian riak pula dengan istighfar tu. Jadi, ya Allah, solehahnya rasa. Ha. Tiba-tiba rasa macam orang beriman. Tiba-tiba rasa macam ahli syurga. Ha. Jadi, istighfar sampai hati kita lega, tenang. Astaghfirullah. Sampai masuk kita, astaghfirullah. Sampai masuk dalam hati kita, apa yang kita beri tadi tu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala.
Assalamualaikum Ustazah, macam mana kita nak dapat redha Allah sedangkan redha Allah terletak pada redha ibu, tapi kita sendiri tidak taat pada Allah tetapi kita sendiri tidak taat kepada Allah dan juga pada ibu bapa. Macam mana nak dapat redha itu dengan tenang? Masya Allah, subhanallah. Nak dapat redha Allah, tunaikan hak Allah dua perkara. Taati segala perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah. InsyaAllah saya doakan mudah-mudahan yang bertanya ini mampu untuk taat kepada perintah ibu, taat perintah bapa, itu kerana ia adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semualah. Sebenarnya ada orang, selalu ada seorang hamba Allah ni, tahu tak, dia datang jumpa saya. Dia orang Singapura. Dia jumpa saya, dia kata, Ustazah, saya masa muda dulu saya buat macam-macam dekat mak saya. Saya sebab orang ni pakai niqab, pakai baiklah berubah. Kata Ustazah, saya dulu bukan macam ni. Dulu saya pergi kelab malam, dulu saya buat semua benda-benda yang haram saya buat. Mak saya sepak terajang. Mak saya maki hamun, keluar perkataan keji semua. Sepak terajang, saya pukul mak saya, Ustazah, menangis-nangis dia cerita. Saya pukul mak saya. Lepas tu saya tak sempat. Ada yang tanya ni, tak sempat berubah, mak saya dah meninggal dunia. Macam mana Ustazah, saya dah tak sempat nak dapat redha mak saya. Mak dah meninggal. Mak meninggal dan kadang tak redha pada saya. Saya tak sempat nak minta maaf dengan dia. Saya tak sempat berubah jadi baik pun. Orang yang macam ni lagi takut hidup dia. Sebab redha Allah terletak pada redha seorang ibu. Dan saya tak pernah dapat redha seorang ibu. Mak saya meninggal dan kadang saya tengah jahat macam tu. Saya sebenarnya bila dengar cerita dia, saya pun dalam hati, ya Allah, kenapa teruk sangat. Buat dekat mak, sepak terajang. Ambil penyapu, boleh pukul. Maki hamun. Saya kata, saya tak tahu kenapa saya teruk sangat dulu. Bila mak saya tegur, saya pergi kelab malam apa, saya balik, saya pukul dia, saya maki hamun dia dan sebagainya. Allahu Akbar. Tapi hari yang saya jumpa dia, dia lengkap pakai, menutup aurat dengan sempurna. Dia berubah sungguh-sungguh, menangis kan. Banyak bersedekah, buat baik, banyak tolong orang susah. Berubah 100%. Tetapi dalam hati ada rasa tak tenang. Lalu saya sebut, saya kata, Puan, ibu bapa kita lebih memerlukan kita saat setelah dia mati berbanding saat kita hidup. Mungkin ya, kita ni kalau dapat anak yang baik saat hidup, kita berbangga, riak, takabur dengan anak kita. Tetapi Allah uji anak kita tu sampailah kita dekat nak nazak, kita tak nampak lagi perubahan. Masih tak solat, masih tak tutup aurat. Tetapi kerana kita tak pernah putus asa dengan rahmat Allah, sebagaimana dalam Al-Quran Allah kata, jangan sekali-kali kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Kemudian kita jadi tak berputus asa dengan rahmat Allah. Subhanallah, akhirnya lepas kita meninggal, anak kita berubah. Akhirnya anak ini tidak pernah meninggalkan doa untuk kita. Belum tentu anak yang baik, ramai mana anak hari ini baik. Tapi sebulan memang doa. Tapi lama-lama sebulan sekali. Lama-lama lagi jarang dia berdoa untuk kita. Nak dapat anak yang boleh berdoa setiap waktu solat bukan mudah. Nak dapat anak sedekah Al-Fatihah setiap hari bukan mudah. Nak dapat anak baca Yasin setiap hari bukan mudah. Rupanya anak yang berhutang dengan ibu ni rasa bersalah, setiap hari boleh baca Yasin untuk ibu dia. Orang yang saya jumpa tak sempat ibu berubah ni, Ustazah, sekarang setiap hari saya tak pernah miss baca Yasin untuk ibu saya. Asbab dia rasa bersalah sangat kepada ibu tu. Jadi subhanallah, ibu-ibu bapa sekalian, jangan kita rasa kita boleh tumpang anak kita yang baik sebab ia lebih tumpang dunia. Mungkin kita nampak anak yang kita tak boleh tumpang di bahagian dunia, itulah anak yang kita boleh tumpang untuk bahagian akhirat kita, subhanallah. Sebab itu sampai bila-bila janganlah kita bersangka buruk ataupun kita berputus asa dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kepada yang bertanya ini, insyaAllah mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk menyantuni ibu. Saya perasanlah kalau saya sendiri, bila time buat sesuatu baik pada ibu ataupun beri sesuatu yang baik ataupun masuk duit sikit, berapalah kan, Allahu Akbar, ada masalah selesai. Kalau masa tu ada ujian apa-apa, tiba-tiba ujian jadi ringan dan datang rezeki yang tak disangka-sangka. Masya Allah, yang tak disangka-sangka, yang sangat melampau. Melampau pula saya sebut, minta maaf ya, yang sangat luar biasa. Masuk bukan banyak pun, mak ada sikit ni, mak kita pun suka, subhanallah, menggembirakan hati seorang ibu. Allah akan menggembirakan hati kita berkali ganda. Walaupun tak nampak hari ni, kita tak tahu yang kita gembira hari ni. Saya tak tahulah, masing-masing ada cerita gembira masing-masing. Selalu saya borak dengan suami, kalau bila saat gembira bang, kadang-kadang yang kita gembira sangat ni, asbab yang kita gembirakan orang 10 tahun yang lepas, yang kita sendiri dah lupa.
Mungkin rezeki yang tak disangka-sangka kita dapat hari ini, mungkin cerita yang 15 tahun lepas yang pernah kita beri pada orang sedekah. Jadi hari ini jangan meremehkan walaupun sedekah itu sikit. Sedekah tengok ada guard bagi sikit. Guard sekolah, guard jaga mana-mana, cik ni buat minum air. Jangan sebut sedekah, orang tak suka. Sebut saya belanja makan tengah hari, dia seronok lah. Jumpa cleaner, cleaner masjid, cleaner surau, lagi kita kena bagi. Cleaner R&R, jumpalah. Duit, dalam beg duit, pastikan sentiasa ada duit kecil. Ada RM5, ada RM10, niat nak sedekah, selagi mana hidup kita setiap hari niat nak sedekah, setiap hari Allah akan mudahkan jalan rezeki pada kita. Sebab dalam fikiran kita hari-hari nak sedekah. Hari-hari juga Allah akan bukakan pintu rezeki yang tak disangka-sangka. Misi RM5, sayang, jangan buat beli barang. RM10 pun sayang, biar duduk je dalam beg duit tu. Sebab bimbang nanti nak bagi kan, makcik saya tak ikhlas kalau RM10, ikhlas RM1, ada balance tak? Kon macam tu lah kan, bagi RM10 tinggal ingat. Jadi duit RM1 terus ready, duit RM5 terus ready. Jumpa cleaner yang kemas-kemas tu kan, bagi RM5, makcik saya buat belanja, dah makan tangan belum? Belum, buat belanja. Kalau sebut sedekah orang tak suka, buat macam tu orang happy. Subhanallah, dia akan doa kita secara sembunyi, dia tak kenal kita kan. Tetapi doa saudara kepada saudara secara sembunyi, ini doa yang mustajab. Kita tak ada hubungan dan kita tak akan jumpa. Ini kita tak harap balasan. Tapi kalau kita beri dengan adik-beradik, adik-beradik ada sakit hati kita, kita boleh jadi nak ungkit sikit. Kita beri kepada orang yang kita kenal, ada usul-usul untuk kita mengungkit, kurang ikhlas dan sebagainya. Masa beri ikhlas, tiba-tiba kita jalan rumah dia, dia tak layan kita dengan baik. Dia tak sedia makan. Akhirnya kita kata, menyesal hari tu bagi tolong dia. Sikit je, ikhlas kita dengan orang yang terdekat sangat teruji. Tapi bila kita beri kepada orang yang kita tak ada kepentingan, yang kita tak akan jumpa lah lepas tu, Masya Allah, itulah satu amalan sedekah yang boleh menjaga keikhlasan kita. Assalamualaikum Ustazah, berkenan kian mulai, bolehkah saya buat solat tahajud sebelum tidur? Sebab saya biasanya lewat tidur, paling awal saya tidur pukul 1 pagi, thank you. Tak boleh. Bahkan saya pernah tanya guru saya, seorang pesakit, pesakit apa tak boleh tidur tu? Insomnia. Okey, sebab orang yang sakit tak boleh tidur malam, dia boleh tidur siang. Dia cuba tidur, makan ubat tidur, tak boleh tidur. Boleh tak dia solat tahajud? Wallahu alam, saya tanya guru saya, dia tak dikira tahajud. Dia hanya kira qiyamul lail sahaja. Maksudnya malam dia tak boleh tidur, dia baca Quran, dia zikir, dia study, dia baca ilmu, dia istighfar, semua itu dikira ibadah qiyamul lail menghidupkan malam. Tetapi untuk tahajud, wajib syaratnya tidur walaupun 5 minit. Tapi tidur yang lena. Bukan buat-buat tidur, dah boleh tahajud. Tidur yang betul-betul lena 5 minit ke 10 minit ke, kalau tidur 5 minit selepas isyak, kemudian bangun, dah boleh tahajud dah. Jadi dia kata dia tidur lewat pukul 1, tak boleh tahajud, Masya Allah. Ustazah, soalan yang terakhir, makan dengan tangan kanan, bagaimana orang makan tangan kiri kidal? Apakah ada rukhsah bagi mereka ini dalam Islam? Boleh bagi pencerahan, terima kasih. Subhanallah, pengalaman saya lah kan, orang yang kidal memang dia akan menulis, dia semua tangan kiri, tapi bila makan dia boleh tangan kanan. Biasanya. Tapi saya tak tahu sekiranya di sana ada orang yang kidal, makan pun tak boleh tangan kanan, wallahu alam. Tapi sepanjang saya jumpa dengan orang kidal yang gunakan tangan kiri semuanya, tai makan dia boleh guna tangan kanan. Tai cebok dia boleh guna tangan kiri lah. Automatik lah sebab dia mahir tangan kiri. Jadi sekiranya kidal dia tu obvious sangat, 99% wallah alam, sampai makan pun tak boleh tangan kanan, maka dia kira special lah, ada rukhsah lah baginya. Subhanallah. Kita kadang tak sedar makan tangan kiri bila makan benda-benda kecil, krepek ke terambil tangan kiri. Maka kita tukarlah balik menggunakan tangan kanan dan bacalah bismillah. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana cara? Ada lagi, minta maaf. Ini dah baca. Ini pun dah baca. Oh, dah tak ada dah. Tak ada dah, tak ada dah. Soalan yang sama. Subhanallah. Okey, penting ni. Ada, saya nampak soalan ni tadi. Loan konvensional tukar loan islamik memeluskan kos layar. Tukar loan islamik masa ada duit nanti, boleh ke? Masya Allah. Okey, loan konvensional tukar loan islamik memerlukan kos lawyer, sekarang tak ada bajet. Tukar loan islamik masa ada duit nanti boleh ke? Bab bukan bab loan saja ya, ia melibatkan juga simpanan. Ada orang simpanan dulu KDSP,
KDSP sekarang dah ada Islamik, maka wajib pergi tukar skim kepada Islamik. Sama juga mana-mana kita simpan, beli emas simpan ke apa, cak tengok dia ikut Islamik atau tidak. Bagi yang begini, yang pertama, ada hamba Allah dia buat macam mana? Dia buat pinjaman hutang personal, contohnya Islamik, semata-mata nak bayar lawyer tu. Maksudnya kesungguhan dia nak berhentikan pinjaman konvensional tadi. Saya nak bagi tahu, ikhtiarlah sungguh-sungguh. Kalau terpaksa berhutang dengan orang personal untuk bayar upah lawyer, hutanglah. Kalau ada gelang emas, pergilah gadai dekat Ar-Rahnu, gunakanlah hasil daripada gadai tu untuk bayar upah lawyer. Sebab apa? Bimbang kita meninggal dunia, kita jawab pada Allah alasan-alasan tu tak diterima. Sebab di sana ada jalan-jalan usaha. Faham tak maksud saya? Usaha sampai memang tak dapat. Gelang tak ada, itu tak ada, ini tak ada. Saya kadang ada orang tanya saya kan, Ustazah, saya ni ada hutang dengan orang. Saya ni tak mampu nak bayar sedebok. Tapi orang tu paksa saya bayar sedebok. Ni masa sama, mata saya tertangkap dengan gelang emas dia. Saya direct, saya cakap, minta maaf kak. Tu gelang emas betul tak? Ya, betul. Jadi kalau orang yang berhutang ni minta, kenapa dia minta akak bayar terus penuh? Sebab dia tahu akak mampu bayar. Tapi tetap nak minta ansuran dan sebagainya, kita kena dahulukan bayar hutang orang, barulah kita boleh nak bermewah ataupun pergi kepada perkara-perkara yang lain. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan hutang seorang saudara kepada saudaranya. Maksudnya dia tak, seseorang saudara tidak membayar hutang kepada saudaranya dalam keadaan dia mampu, umpama dia mencuri ataupun merampas harta saudaranya. Faham atau tidak? Dia mampu nak bayar ni, tapi dia tangguh sebab nafsu dia lah. Sebab dia nak pilih tangguh. Tangguh tak terasa sangat, sedangkan dia mampu untuk membayar secara tunai, secara penuh, maka ia dianggap seperti merampas harta saudaranya. Dan hukumnya hutang itu sebenarnya tak berdosa, tapi merampas harta saudaranya tu kira berdosa. Dan selama mana orang tu tengok, ui berjalan pula, ui pergi sana pula. Selagi mana orang yang penyutang beri hutang tu tak redha, takut sepanjang itulah hidup kita tak tenang dalam keadaan tak barakah. Jangan main-main bak hutang dengan manusia. Bak hutang dengan bank cerita lain lah. Kita lalu tak adalah rasa malu depan main bank tu kan. Ha, selamba je lah lalu. Ha, bukan bang, jangan lalu depan main bank bang. Malu saya hutang. Ha, cerita. Hutang dengan institusi lain. Tapi yang beratnya hutang dengan manusia, sebab ia melibatkan perasaan, ia melibatkan jiwa. Bahkan Rasulullah ada bersabda, sesungguhnya apabila orang mati syahid, semua dosa diampunkan kecuali hutang. Sangat berat bab kes hutang ini, boleh menghalang ke syurga Allah, boleh menghalang daripada diterima amal-amal soleh yang lain. Sampai begitu sekali, mudah-mudahan saya doakan orang yang berniat untuk mengubah segala pinjaman kepada patuh syariah, Allah akan murahkan rezeki. Sebenarnya bila kita niat lalu buat solat hajat dengan Allah, minta dengan Allah, Allah akan buka jalan. Kenapa tak nampak jalan? Sebab niat tak kuat. Ada orang tanya, kenapa tak boleh bangun malam ya Ustazah? Sebab tak niat. Niat, keinginan untuk bangun malam tak kuat. Kita kalau nak sesuatu akhirnya akan dapat, betul kan? Cerita apa pun, kalau perempuan lagi lah nak sesuatu, dia usaha juga akhirnya dapat. Dan saya tutup dengan satu kisah sebab dah lebih masa dah. Minta maaf ya, dah lebih pula 2 jam. Tadi rasa macam tak tahu nak cakap apa kan. Ada seorang anak murid ni bertanya guru dia, kisah benar lah, tanya guru dia, Syekh, wahai Syekh, bagaimana aku nak bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian guru ni bagi beberapa amalan. Baca ni amalan sekian-sekian. Setelah sekian lama anak murid beramal, tak mimpi juga jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia pun tanya, wahai Syekh, wahai guru, kenapa aku belum mimpi? Guru ni pun kata, okey kalau begitu kamu datanglah rumahku pada malam ini. Lepas tu guru ni hidang satu makanan yang masin. Lepas makan tak bagi minum air. Guru ni, anak murid tanya, wahai Syekh, aku perlukan air, makan masin lagi dahaga. Syekh ni pun kata, kamu nak mimpi tak jumpa Rasulullah? Nak. Kalau nak, pergi tidur sekarang. Kemudian seperti biasalah dia buat amalan sekian-sekian, kemudian dia tidur. Amalan untuk mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia tidur, lalu dia bermimpi, mimpi air yang banyak. Mimpi dia minum sebanyak-banyaknya air tersebut. Bangun pagi besok, Syekh tanya, bagaimana keadaanmu?
Dapat tak mimpi jumpa Rasulullah? Tidak, wahai Syekh. Tapi aku mimpi air yang sangat banyak. Lalu Syekh ni jawab, begitulah keadaanmu. Kerana kamu sebelum tidur, kamu sangat berkeinginankan untuk minum air. Akhirnya ia membawa ke dalam mimpimu. Jadi Syekh ni bagi kefahaman, kamu memang buat amalan untuk bermimpi bertemu dengan Nabi. Tapi jauh dalam hati kamu belum kuat untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita tak mimpi-mimpi jumpa Rasulullah. Sebab apa kita kata, eh seronoknya kalau dapat mimpi jumpa Rasulullah. Seronok keinginan tu pada lidah saja. Jadi kita bimbang ya, kita kata kita nak jumpa Rasulullah di akhirat kelak. Nak masuk syurga bersama dengan Rasulullah. Tetapi kehidupan kita belum nampak kuatnya kita nak jumpa Rasulullah. Amal soleh kita belum nampak kuatnya kita nak jumpa Rasulullah. Amal soleh kita belum nampak kuatnya kita nak masuk syurga Allah. Cuba kita perhatikan aurat kita dah jaga betul belum? Perilaku kita, akhlak kita, solat kita, ketaatan kita pada suami, pada ibu ayah dan sebagainya. Maka insya-Allah mudah-mudahan yang kita kata nak-nak itu bukan hanya pada mulut tetapi dibuktikan dengan perbuatan dan kita perlu berkorban keinginan kita untuk memenuhi permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga permintaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada hari ini membawa barakah, membawa manfaat dan menepati kehendak tajuk, iaitu amalan-amalan yang boleh membawa kebahagiaan di dalam rumah tangga. InsyaAllah. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Di sini kita ditemukan oleh Allah. Mudah-mudahan Allah akan menyatukan kita di syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wabila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pergi umrah tu, masya Allah. Saya tak ingat dah kertas tu saya letak mana. Tak apa, umum je lah. Ada. Okey. Baca doa sikit. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab ada hajat daripada jemaah di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maha Pengasih, ya Maha Penyayang. Ya Allah, ya Fatah, ya Maha membuka pintu-pintu kebaikan. Ya Allah, ya Bar, ya Maha baik. Ya Allah, ya Afu, ya Ghafar, ya Tawab, ya Maha pemaaf, ya Maha pengampun, ya Maha menerima taubat. Ya Allah, terimalah permohonan ampun dan juga taubat kami, ya Allah. Ya Allah, kami di sini, ya Allah, berkumpul. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub qad jama'at 'ala mahabbatik. Ya Allah, sesungguhnya kami berkumpul pada saat ini demi menyatakan rasa cinta, rasa taat, rasa rindu kepada-Mu, ya Allah. Rasa cinta, rasa taat, rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di kalangan kami ini, ya Allah, ada yang sakit, maka berikanlah kesembuhan, ya Allah. Bukakanlah jalan-jalan bertemu dengan penawar yang tepat, bertemu dengan perawat yang tepat, ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ini ada yang sempit rezekinya, ya Allah, maka Engkaulah ya Allah, ya Razak, melapangkan, ya Wasi, melapangkan seluasnya rezeki kami, ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ada yang sedang berduka cita, ya Allah, dengan ujian-Mu. Maka berikanlah kegembiraan hakiki yang benar, iaitu apabila mula redha dan bersekutu baik dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, di kalangan kami ini ada yang diuji dengan pasangannya, diuji dengan anak, diuji dengan jiran, diuji dengan manusia-manusia yang lain, ya Allah. Maka, ya Allah, jadikanlah semua ujian itu asbab ke syurga-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah kami orang yang sabar dan redha, lalu Engkau mengubah mereka itu menjadi lebih baik dengan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, sahabat kami, ya Allah, jemaah kami, Puan Ruziah binti Saleh, Encik Azman bin Ismail dan seterusnya, Mas Kamun Haji Taib. Subhanallah, Engkau lah yang Maha mengetahui, ya Allah, sahabat kami ini, ya Allah, dan juga mereka yang tidak disebut. Ya Allah, pemudahkanlah urusan mereka untuk menunaikan umrah, ya Allah. Berilah kesihatan kepada tubuh badan mereka untuk melakukan ibadah, ya Allah. Kerenganlah segala tubuh badan mereka untuk melakukan umrah, ya Allah. Dan mudah-mudahan, ya Allah, kami mohon kepada-Mu jua, ya Allah. Di kalangan kami ini ada yang sangat berkeinginan untuk menunaikan umrah, sangat berkeinginan untuk dipilih menunaikan haji pada tahun hadapan, ya Allah. Maka makbulkanlah hajat kami, ya Allah.
Murahkanlah rizki kami, lapangkanlah, bukakanlah jalan-jalan untuk kami, ya Allah. Untuk bertemu-Mu, ya Allah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Untuk menziarahi makam Rasulullah, para sahabat dan semuanya, ya Allah. Dan jadikanlah ibadah umrah ataupun haji, apa-apapun ibadah, adalah untuk mendekatkan diri kami kepada-Mu, ya Allah. Jauhilah hati kami daripada melakukan kesyirikan, syirik khafi yang tersembunyi. Kami melakukan sesuatu kerana mengharapkan dunia-Mu, ya Allah. Fawasikillahumma rabitataha, eratkanlah di antara hati-hati kami, ya Allah. Wa adimudaha, mesrakanlah antara hati-hati kami, ya Allah. Wahdiha subulaha, tunjukilah kami jalan-Mu yang lurus. Washrah suduraha bifaidil imani bik, limpahkanlah ke dalam hati kami limpahan keimanan kepada-Mu, ya Allah. Wajamili tawakkuli alaik, serta keindahan bertawakal kepada-Mu, ya Allah. Wahyiha bima'rifatik, hidupkan hati kami dengan mengenal-Mu, ya Allah. Wa amita 'ala syahadati fi sabilik, matikanlah hati kami, diri kami dalam kalimah, mengucap kalimah syahadah-Mu, ya Allah, di atas jalan-Mu, ya Allah. Allahumma taqtim 'alaina bi husnil khatimah, ya Allah, berikanlah kami kesudahan hidup dengan kematian yang baik, ya Allah. Wa la taqtim lana bi su'il khatimah, dan jauhlah kami daripada kematian yang buruk, ya Allah. Ya Allah, ambillah nyawa kami ketika kami melakukan ketaatan, ketika kami sedang sujud dalam solat, ketika kami sedang membaca Al-Quran, ketika kami sedang berselawat dan zikrullah. Ambillah nyawa kami ketika kami dalam keadaan berwuduk, ya Allah. Ya Allah, janganlah Engkau ambil nyawa kami ketika kami sedang melakukan maksiat ataupun kami dalam keadaan lalai jauh daripada-Mu, ya Allah. Ya Allah, kepada ibu bapa kami, sahabat-sahabat, anak-anak, zuriat keturunan kami, dan kepada mereka yang telah pergi dahulu, ya Allah, yang sedang berada di alam barzah, di dalam kubur, ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka seluas mata memandang. Berilah haruman syurga-Mu, ya Allah. Berilah kedinginan syurga-Mu, ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka itu tempat rehat yang sebenarnya, ya Allah. Jadikanlah kuburan mereka itu salah satu daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Angkatlah daripada mereka azab kubur, ya Allah. Dan angkatlah daripada mereka hisab yang berat, ya Allah. Ya Allah, ya Fattah, yang Maha Membuka, bukakanlah untuk kami jalan-jalan menuju ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, yang Maha Menutup, ya Allah, tutuplah jalan-jalan menuju ke api neraka-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami di dunia ini baik, ya Allah. Hidup dengan-Mu, ya Allah, dan mati dengan-Mu, ya Allah. Hidup dengan Al-Quran, berakhlak dengan Al-Quran, dan kami juga mati dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, jauhlah kami daripada azab kubur, azab pada masyad, dan juga azab api neraka-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Kum taqabbal ya karim.